sendiri. Iya. Kayak Nisha Syaban. Nisha Syaban. Nisha Syaban. Diborong. Jangan kasih ke orang-orang. Iya, diborong masih bisa semuanya resep deh. Apa nih judulnya, Pak? Yang itu Makeup yang ombre. Rame banget Maya Kadila, yang Aisyah. Iya, Aisyah. Halo, maaf ya agak telat. Tadi agak sempat nyasar. Halo, makasih yang udah pada join. Makeup ombre ya temanya. Pokoknya main makeup-makeupan ya. Temanya bisa enggak, Mbak? Bisa. Sudah ini. Bersama Fadilah Ali Makeup. Waalaikumsalam. Oh ini nih, ini kurang kesini, ini kurang kesini ya. Sebentar. Pada nonton sampai akhir ya, kita ada giveaway. Kita ada giveaway buat kalian yang nanti bisa jawab pertanyaan kan? Iya betul. Oke, langsung mulai aja ya. Temanya makeup ombre hari ini bersama Fadilah Makeup. Iya. All product dari Mbak Ari Makeover. Jadi kalian kalau nyari makeup bisa langsung ke Mbak Ari Makeover dan iya, makasih ya. Dan muse-nya Rani Idaman. Muse Rani Idaman. Nanti di akhir acara ada giveaway. Nonton terus pokoknya. Nonton terus ya. Yang kemarin itu live itu ya, artis ya. Artis. Ini kenapa ini ya? Mbak, kenapa gelap ya? Tapi pas di live enggak sih. Cuma kadang dia kayak kena apa? Kayak filter gitu loh. Enggak sih, tapi itu enggak ke filter. Enggak ya? Oke. Oke. Pertama biasanya apa dulu? Aku biasanya sih ngalis dulu, ngalis kelar baru selebihnya. Siap. Gitu. Pertama aku pakai alis. Nah, alis kalau aku bikin alis pertama pakai biasanya Van Bo. Nanti baru bingkainya pakai Brow It. Brow It yang spidol ya? Yang spidol. Kalau enggak yang itu, yang ini nih. Oh iya. Nah, ini teknik baru lagi nih, kan biasanya Mua pakai feathers kan lagi musim. Nah, kita belajar teknik baru lagi ke sebenarnya dulu kan kayak gini ya. Udah pada lupa. Kita ingat-ingat lagi ya tekniknya. Dan itu dia, sampai sekarang aku belum bisa pakai feeder. Nah, biasanya aku kalau bikin alis itu dari tengah ke belakang. Jadi enggak dari depan langsung, jadi dari tengah ke belakang. Dari tengah ke belakang. Itu biar enggak miring ya. Benar, biar enggak terlalu nukik gitu sih, Mbak. Iya. Karena aku enggak bisa bikin alis yang terlalu nukik kan. Maaf ya telat-telat setengah jam, tapi pada nonton semua ya, jangan sampai akhir, jangan skip. Make up betul, make up ombre buat pengantin. Walaikum Levian 16. Assalamualaikum Teh Gila. Waalaikumsalam. Levian 16. Mbak Makfiro, makasih ya udah selalu join di live buat followernya Teh Dila, panggilannya Dila kan? Teh Dila. Makasih juga ya udah pada nonton. Ini pensil alisnya pakai Van Bo ya, dari arah tengah baru ke belakang. Kak Rani sama Teteh sambil jawabin keduanya ya. Ini gimana sih yang bikinnya lagi? Mbak, yang handphone ini. Teh Gila pernah ketemu di rumah sakit GPI, cuma mau minta foto malu. Minta foto aja. Minta lagi di Surabaya kok. Oh, Jan.
Maka oh yang kemarin dapat giveaway udah pada nyampe ya. Halo Mbak Niar. Halo Links Make Up. Pensil alisnya tadi Panbo ya. Ini kita belajar teknik alis yang lain lagi. Terus habis itu disikat. Habis pakai pensil alis Panbo terus disikat biar lebih natural. Karani akhirnya ya sama Kak Dila. Pertama juga. Ini berdua mirip loh muat sama Muse-nya. Mirip ya kayak kakak adik. Ya Allah dimiripin sama yang cakep kan jadi enak. Oke, udah habis itu pakai disemprot dulu pakai apa nih, Mbak? Setting spray. Pakai shoe dulu kali ya? Iya, boleh. Biasanya pakai shoe juga. Iya, heeh. Noh guys, dia studiotropik lagi enggak? Oke. Okay. Nah, terus sebelum mulai step selanjutnya aku semprot dulu pakai Shumura yang Skin Perfector. Ini yang buat spray awal ya, buat sebelum pelembab dan serum. Kena enggak? Kena ya? Apa mata? Enggak? Atau kena angin? Kan maksudnya kena. Kadang kena kipas. Kena sih kena cukup. Boleh ikutan giveaway, berarti live-nya 2 aja ya biar ini di Teh Gila sama di Ari Makeover atau pas giveaway-nya ke ini biar satu pintu enggak yeah, enggak bingung. Okay. Ya, nonton ini sambil steam motor. Iya ya, daripada nunggu lama. Yuk ikutan ya giveaway-nya. Mbak Fitriwi, tenang Mbak, ini tahap awalnya sealis kok. Oke, selanjutnya pakai serum dulu. Ini kita pakai serum dari Slemiono. Dari Slemiono. Ini SW Glow Beauty. Oke, ini dari Mbak Ari Makeover juga nih. Makasih. Kalian bisa beli. Ini kan ini katanya bagus banget ya, Mbak. Oh, ini kayak Estee Lauder yang Advanced Night Repair. Ini tuh dimulai kapan tuh kan? Giveaway-nya nanti setelah makeup selesai. Di akhir. Di akhir. Mau nambah? Oh iya boleh mbak. Kelihatannya ini ya, cuman ternyata pas dipakai transparan ya mbak. Jadi ini tuh serum kalau dipakai sama Kak Slemiono biasanya bikin efek glowing tapi dia nggak oily, dia nyerap di muka, bikin kenyal tapi bikin glowing juga dan nggak oily. Bisa semua jenis kulit kan mbak? Bisa. Ini dan ini juga kalau misalnya nggak dipakai buat rias, dipakai bunganya sebelum tidur juga bisa bagus. Jadi pagi-pagi tuh kulit kenyal. Sambil dimasas-masas ya, biar nyerap di dalam kulit. Akhirnya kesampaian ya di make up Fadilah Ali Fitri Koiria, temen ya? Akhirnya ketemu juga. Akhirnya ketemu juga. Halo semuanya di salon. Iya mirip-mirip ya, bener kan? Masa sih ya Allah. Biasanya gue dimiripinnya sama Ojan. Iya sama Ojan ya. Halo Mia Yulianti. Teh Gila, aku belum berjodoh di makeup sama Teh Gila makeup wedding besok sama tim. Yo, nggak apa-apa sama aja, insya Allah. Sama aja ya hasilnya. Hasilnya juga sama karena produknya sama, tekniknya yeah. Giveaway-nya nanti setelah makeup selesai ya. Kak Fadila asal dari Depok, dari Depok. Iya, aku Depok. Depok sama suami sih. Aku tadinya Taman Mini, Mbak. Oh, jadi Taman Mini. Maaf, ketutup. Enak banget bisa request. Habis serum aku biasanya lanjut ke langsung ke embryolis. Embryolis ya, habis serum. Ini serumnya bisa buat kulit kering. Kulit berminyak bisa. Biasanya ini dulu apa? Rang dulu apa? Ini dulu. Ayo rasa. Mbak Dila apa? Ini dulu kan? Iya. Oh iya udah.
kita penjual kosmetik ngikut aja muanya. Nih sekarang tahap kedua ya, pakai embryolis. Setelah serum. Beda ya kalau mua hits tuh apa? Gesekan tangannya tuh beda gitu ya. Sut gitu ya. Silky gel bleber enggak kalau dipakai pengapit? Enggak ya, silky gel suka buat paes juga bagus. Benar. Dia tuh murah tapi mirip Inglot yang mahal. Serum slam buat semua jenis kulit. Ya. Serumnya ini pelembabnya. Nanti di-save ya. Yang buat yang ketinggalan tenang aja, ntar di-share. Tadi mau nanya apa ya lupa. Baru mau nanya apa ya lupa. Ntar deh kalau ingat. Teh kalau mau menjelang nikah berhenti ya pakai krim atau skincare? Iya harus berhenti ya Mbak, kayak skincarean kayak gitu. Tapi kalau yang dari dokter, tapi kalau kayak skincarean yang core, yang enggak exfoliating, yang enggak masalah. Yang kayak produk Korea yang melembabkan itu enggak apa-apa. Benar, yang bermasalah tuh kayak yang dari dokter itu ya Mbak, yang ngelupas-ngelupas peeling. Wassalam deh itu. Kalau udah ngelupas. Oh iya, baru ingat kalau kulit berminyak tetap pakai embryolis ya. Aku sih kalau kulit berminyak tetap pakai embryolis, cuman kadarnya dikurangin gitu. Iya. Sekarang kita pakai primer dari Rans Cosmetic Indonesia. Ini untuk semua jenis kulit ya. Rans itu kulit kering ya kulitnya. Nah kalau kulit berminyak biasa primernya tambahin pakai apa? Biasanya tambahin pakai apa? Aku nggak ditambahin sih, biasanya nanti paling racikan foundationnya. Oh iya. Pakai run ya. Kadang soalnya kalau kita pakai matte, kayak pas kasih foundation suka kayak bangun. Bagus. Kalau pakai yang apa? Benar. Oh yang kayak matte fitting gitu ya? Tahu. Kayak yang si atau kaca kalau mungkin kita bener. Iya kan kalau gini tuh walaupun berminyak bagus aja bener gitu. Ini juga kayak langsung kan tadi embryolis agak berminyak ya pas dikasih water gel ini langsung kayak ngeset lagi dia. Iya kak, embryolis ini primer. Embryolis tuh pelembab, kalau run primer ya. Sekarang kita langsung ke foundation ya. Serum slam 235. Ketinggalan sebelum pakai embryolis tadi pakai serum dari Slime Leona dulu. Pada nulis kayaknya deh. Pada nyatet. Pada niat loh biasanya kayak gini pada nyatet. Terus nanti pas giveaway tuh pada lengkap-lengkap jawabannya. Bisa enggak? Bisa, Mbak. Ini mana soalnya udah discontinue. Nanti Desember keluar ada lagi dia. Sih. Aku nyari susah ya, benar. Yang baru belum tahu kayak gimana teksturnya. Kalau yang lama kan bagus. Nanti Desember. Beda ya? Nah biasanya ini aku lagi pakai foundation tadi apa ini Mbak, Tom Ford terus Alha Alpha yang netral. Masing-masing berapa pam? Aku biasanya 1:1 dulu. Aku biasanya bikinnya dikit-dikit dulu sih gitu. Jadi nggak langsung kebanyakan gitu. Nanti kalau ketinggalan di save ya, tenang aja. Terus pakai Dermacolor. Dermacolor aja. Enggak apa-apa Dermacolor. Oh, dia kering soalnya kering, ya. Kebetulan Dermablend lagi enggak bawa. Ada tapi yang Seringer kalau bawa. Iya, aku juga ada yang Seringer. Enggak apa-apa Seringer aja kali, Mbak. Sebentar ya, kita cari dulu gimana. Oh, di situ. Gimana? Jadi kalau kulit kering Dermablend ya, kalau kulit berminyak Dermacolor. Nah, ini ya Dermablend.
Nah, karena si model mukanya kering, jadi kita pakainya derma blend. Kira-kira berapa ini? Sama sih, paling satu aja sih, segini aja nih. Secukupnya dulu, kalau kurang nanti palingan tinggal ditambahin mixingan lagi. Jadi tadi si derma blendnya cuma kayak satu biji jagung gitu ya. Tom Ford-nya 3 pump, AHA-nya sekitar 2 pump, pokoknya 1 banding 1, 1 sih, pokoknya banding gitu 1 aja ya, kondi krim sama kondi cairnya. Nah, ini mungkin bisa diliatin ke ini jadi mix, tinggal dibakar ya, sebentar aja kok apinya. Oh, apinya di situ nih. Tadi malah dikoreng kayaknya. Lupa. Ini. Terus kita bakar. Nah, jadi biasanya aku pakai, jadi segini dulu, ini kayak buat dasarnya dulu gitu, Mbak. Iya, layer satu ya. Layer satu, tipis-tipis aja. Terus kita bakar. Bakarnya sampai apa, Mbak? Nah, itu ada kipas lagi. Matiin dulu ya. Bakarnya sampai meletup-letup aja sih. Dulu gunanya dibakar efeknya lebih apa sih, Mbak? Biar lebih matte gitu ya, Mbak, biar kayak lebih langsung nempel gitu loh dia, gitu di muka, lebih apa ya, lebih ya langsung nempel sih pasti, langsung ya nempel. Lumer, lebih lumer. Benar tuh, sampai kayak lembek-lembek gitu. Sampai mateng, sampai lembek-lembek coba. Ini tambahin Royco nggak abis ini? Ya Allah, iya, tambahin Royco, Mecin. Nah, sambil lubuk-lubuk itu sambil kita aduk-aduk dikit-dikit pelan-pelan. Oke, sip, cukup kayak. Jadi foundationnya mix apa aja? Tadi Tom Ford, Alpha Alpha, Derma Blend. Tiga itu ya. Karena kondisi kulitnya Rani kan kering, jadi lebih mudah sih sebenarnya kalau untuk foundation. Kalau kulit berminyak, perawatan tuh agak lebih tricky. Panas ya? Agak panas. Panas benernya. Lupa bawain spon. Ada Mango spon. Mango yang lagi hits. Ntar lu dikit deh. Terima kasih. Ada cuci belum, Mbak? Ya, ada ininya nggak? Itu di situ di kamar mandi. Oh, ini. Ini sambil aku iniin lo ya, dikit-dikit ya. Jadi aku biasa bikin dua layer. Layer pertama bikinnya dikit dulu gitu. Yang penting udah dipakein dulu ke seluruh wajah biar mengcover. Nanti layer kedua baru kita bikinnya lebih tebal. Nah, ini sekarang membesar ya sponnya setelah kena. Kena air. Ini beauty brand-nya, halo kamu nih, Pak, sayang. Udah nempel. Kalau pakai foundation di tap-tap ya. Jadi di tap-tapnya jangan terlalu keras, jangan terlalu ngambang. Tom Ford-nya set apa? Natural. Tapi itu udah discontinue. Nanti Desember datang. Ada lagi. Stok terakhir, tapi abis itu udah enggak ada lagi. Serius? Desember akhir kali ya. Oh, rebutan dong. Ada yang baru soalnya Tom Ford keluarin. Karya sambil jawab-jawab.
makeupnya ini bisa tahan berapa jam ya kak? Bisa tahan seharian kok kalau kondisi ya? Ruangannya enak ya, kondisi muka kliennya juga sehat, tahan aja sampai kelar acara juga. Kebanyakan tuh pada ini mbak, pada curhat kliennya itu di outdoor panas kan, rata-rata banyak yang di luar Jawa kan. Oh iya benar. Panas terus di pas make up nggak dikasih kipas sama AC gitu. Oh iya benar. Jadi proses make upnya itu aja udah bikin klien kreatif. Melambat ya benar. Gini sih kalau menurut Dila sih, mau make up sebagus apapun, semahal apapun, ketika muka kulitnya nggak sehat, ruangan yang nggak memadai, kayak misalnya kipasnya kurang, apa nggak ada AC atau nggak ada kipas, ya itu tetap aja karena kan dia akan keringetan terus gerak kan. Nah keringet kan menghambat banget make up ya mbak. Gini, misalnya kita lagi make up terus keringetan, ya Allah biasanya itu langsung kayak hilang gitu, langsung hancur gitu. Dari start awal aja udah bikin hancur. Pondi aja kalau ada keringet tuh nggak mau nempel. Nah ya, bener foundation kita lagi di awal nih foundation aja, kalau kita keringetan tuh udah dari awal dia nggak akan mau nempel, nggak akan mau deket-deket. Asik. Jadi kalau bisa sih sebelum make up mungkin pesen dulu sama kliennya ya, tolong minimal sejain ada kipas. Bener, kipas jangan cuma satu kayaknya dah. Ya dua pokoknya lah. Ya minimal dua deh ya gitu. Terus kalau enggak kita muak bawa aja kipas kecil ya yang mobile itu. Kipas buat, tapi tetap nggak bisa mbak, nggak ngena juga kalau ruangannya ya. Ini iya kan kalau kipas kayak gitu cuman untuk muka kan. Iya. Kalau biasanya aku nyuruh klien harus siapin kipas portable. Minimal dua. Kipas gede satu minimal, terus sama kipas portablenya satu. Iya. Jadi jangan pasrah-pasrah aja kita ya. Soalnya gak nanti kalau hasilnya jelek kan yang dinilai kita. Kita yang kena. Kalau aku sih minta, kalau aku dari hamin 1 minggu sudah kasih tahu ke klien yang harus disiapin itu kayak meja. Meja tuh kendalanya karena kan aku enggak beauty case-nya enggak pakai kaki ya. Jadi mengharuskan banget pakai meja. Apa sayang? Apa? Iya, ntar lu. Mengharuskan banget pakai meja, ada tisu. Apa? Oh, itu enggak Bibi kasih Bi. Tuh ada minta Bang, minta Ciki boleh enggak gitu lagi. Ini boleh enggak? Iya, ambil aja. Ini buat bareng-bareng. Ambil aja. Ini udah makanan tuh banyak di situ. Kasih. Bilang apa? Bilang apa? Ini buat dia. Ya, terus kita bakar lagi. Iya. Ini deh kalau mau banyak banget ya, ambil aja ya. Om Iwan kok enggak masuk? Om Iwan tatit. Numpen tapi tumpen. Dede tumpen takit deh. Nah ini layer kedua sama ya, tetap dibakar. Sama. Perbandingan sama kayak tadi ya. Cuman dia agak dilebih banyakin aja. Oh iya. Ya kan kalau tadi dikit banget kan ya. Satu banding satu, misal ini 2:2. Cuman sama gitu perbandingannya. Sampai ini juga ya, sampai mendidih juga. Tuh, mendidih ya, letup-letup gitu. Foundation drugstore yang gak gampang oksidasi apa ya? LT Pro. LT Pro bisa, Maybelline yang 24 jam itu bisa. Revlon? Revlon pernah nyoba. Bagus. Tapi dibakar yang untuk oily kurang gak bagus kalau Revlon. Apa jangan dibakar ya? Waktu itu kayaknya jangan dibakar mungkin. Aku biasanya juga kadang-kadang suka pakai Revlon juga sih. Yang oily atau yang Oily? Oh iya, waktu itu dibakar tuh nggak dapet kayak gini nih. Gitu? Flormer juga bagus. Flormer? Bagus banget, kayak fondue mahal. Makanya jangan pacaran. Panas nggak? Shade Tom Ford natural, shade Alha Alfanya yang natural versi, Derma Blend yang natural base, yang netral. Halo Mbak Sinta Lestari, nanti di save ya videonya di feed IG. Nah ini kita lagi layer kedua ya. Si sponnya itu ditepuk-tepuk, jangan digesek ya, jangan digeser ya. Jadi nanti takutnya layer yang pertama tuh ikut kegeser. Jadi kayak ditepuk-tepuk biar sponnya itu lebih matang nyerap ke kulit gitu. Tadi primernya pakai Ran Tom
buat yang ketinggalan ntar bisa lihat di feed IG nanti di save. Ini fondinya pakai Dermablend, Alha Alpha dan Tom Ford. Kalau dibakar untuk semua jenis kulit ya Mbak Dila ya? Iya, semua jenis kulit dibakar bisa. Biar lebih nyatu. Ini kebetulan si modelnya kulitnya kering, jadi nggak pakai aquasil. Halo Mbak Animas Tuti. Tom Ford lagi kosong Mbak. Nanti kalau ready diinfokan ya. Tapi di Ari Makeover sih pasti pakai, masih pakai harga lama. Karena kita udah PO-nya dari awal tahun cuma belum datang. Backup travel size nanti bisa langsung tanya ke admin ya Mbak. Ini serumnya tadi. Itu pakai serum selain dari Slim Yono. Nah ini kita lagi masih ke layer kedua. Selalu dua layer ya Mbak Dila ya? Iya, apalagi buat pengantin aku pasti dua layer sih. Iya ya, biar kalau misalnya lebih cover, lebih cover ya lebih aman aja. Kalau layer kedua kegesek masih ada layer satu. Benar. Daripada sekali aplikasi tapi tebel ya, mending kayak gini. Iya, aku sih kurang suka sih kalau sekali aplikasi tebel gitu. Nah ini mata juga aku biasa ya aku pakaiin juga. Iya, mata dipakaikan juga dengan foundation. Tadi pakai primeran. Iya betul Mbak, kalau kulit keringetan tuh fondi kayak licin gitu, nggak mau nempel, mau kalau semahal apapun fondi. Jadi pastikan sebelum aplikasi kulit pengantin atau klien tuh jangan keringetan. Ini mix fondi kedua sama dengan mix fondi yang pertama, sama-sama pakai Dermablend, Tom Ford dan Alha. Belum ada keluar ya fondi anti keringat. Iya. Anti keringat susah karena keringat itu kan minyak ya. Paling aquasilnya cuma bikin apa ya, bikin awet aja, tapi kalau keringat tetap keluar. Nah, tadi Mbak Elita udah dijelaskan sama Mbak Dila kenapa dua layer biar lebih tahan dan natural. Nah nanti kita jawab, oh yang membuat crack sama ini Mbak, banyak banget pertanyaan suka ada bintik hitam di hidung. Nah itu dia, karena dari awal itu, dari awal proses si klien udah keringetan gitu. Dia memang keringet aman, itu keadaan misalnya kalian memang ruangannya gelap atau panas, minimal kalian ada kipas dan kipas yang standby depan muka. Kalau misalnya kalian tipe-tipe muka yang keringetan banget, itu dari awal step dari serum itu udah harus dipanteng tuh sampai kelar make up gitu biar aman. Banyak banget soalnya yang bilang, "Mbak, kok saya ada bintik-bintik hitam?" Berarti itu misalnya emang enggak kelihatan aja keringet, tapi sebenarnya itu masih ada dikit gitu ya. Kak, fondi bakar dipakai ke kulit kering enggak buat fondinya? Enggak sama sekali, malah lebih lumer, lebih kenyal, lebih nyatu sama kulit kalau dibakar. Justru kalau enggak dibakar tuh malah kurang nyatu sama kulit. Oke, selanjutnya ini kita pakai Tarte concealer ya. Concealer yang pernetral. Pernetral. Ini all product dari Mbak Ari Makeover, jadi kalian bisa langsung pesan ke Mbak Ari. Lengkap semua. Makasih loh udah dipromoin. Kan kita susah Mbak, misalnya gini, kita kadang-kadang cari makeup susah kan, apalagi yang high end. Itu belinya aja susah nyarinya gitu kan maksudnya. Nah, di Mbak Ari kan udah lengkap semua kan, jadi kayak kita tinggal bilang, "Mbak, aku butuh makeup yang kayak gini, ada enggak?" gitu, dan ada semua, udah gitu enaknya bisa digojekin. Iya, gosen 24 jam loh. Gosen 24 jam. Dila nih tanya sama Mbak Ari, Dila tuh kadang-kadang jam 11 malam. Iya, jam 11 kadang. Jam 12 pernah ketiduran sayangnya kan. Terus akhirnya pagi-pagi langsung ke rumah klien digosenin. Iya, pagi-pagi jam 8 pagi Dila gosenin ke rumah klien. Karena abis tuh bedak. Pokoknya kalau gosen sih bisa kapan aja. Kalau ekspedisi kan terbatas ya, maksimal jam 5. Aquasil jangan dibakar, Mbak. Soalnya dia tuh cuma setetes dua tetes takut nguap. Kak, kalau kulit klien normal mix pakai LT Pro. Ih, bisa banget. LT iya, Pro Smooth Corrector tuh bagus banget. Suka pakai juga Mbak Dila? Aku pakai. Bagus banget kan? Kalau kulit enggak bermasalah pakai LT Pro juga cukup. Iya. Nah ini kita lagi tahap highlight ya.
Highlight adanya di bagian hidung, jidat, bawah mata, sama dagu. Nah biasanya aku nggak langsung pengaplikasiannya, nggak langsung pakai ini, jadi ke sponsnya dulu. Ini sempat, produk ini tuh sempat populer berapa tahun yang lalu, sekarang udah pada jarang pakai ya? Udah jarang. Padahal bagus saat ini. Bagus, aku juga sempat pakai. Biasa, kalau ada yang baru kan yang lama dibuang. Gitu. Jadi yang baru semua. Kak, lipstick yang bagus biar nggak ngelupas gitu. Nah sebelum make, sebelum pas awal make up kasih bisa pakai ini dulu ya, lip gloss dulu biar nggak ngelupas. Nanti mau ngenalin produk terbaru aja tuh dari Natcha Beauty dari Rani Cosmetics Indonesia, palet lip terbaru. Kemarin bisa bisa WhatsApp, bisa mbak via Shopee juga bisa. Kalau gosen instan sih bisa langsung dipesan. Kak, gimana bikin makeup ala Barbie? Ini semi semi Barbie ya? Semi sih, semi Barbie banget enggak, cuman semi Barbie. Pokoknya looknya enggak serius serius banget ya. Pokoknya ombre ombre santai lah ya. Tapi masih bisa dipakai buat makeup pengantin. Halo Mbak Alunia, sama-sama. Makasih ya giveaway-nya yang kemarin, sama-sama. Area garis senyum biar nggak crack bisa pakai Lukas Papau. Dewi Dema, Mbak Dewi, kan nggak mesti pakai aquasil. Kalau kulit kering nggak usah, Mbak. Ini concealernya pakai Tarte. Tarte ini juga ada yang travel size-nya. Dia habisnya lama soalnya. Iya. Bener, nanggung yang travel size, enakan yang gede sekalian. Iya. Nggak langsung habis kok, orang cover dia. Iya, cover dan dia pokoknya lama aja habisnya. Serumnya tadi pakai serum Flame. Jadi ini highlightnya bawah mata, tengah hidung, jahi tengah, sama dagu tengah ya. Jenis fondi apa aja bisa dibakar. Makasih yang udah pada order. Tartnya yang fair netral. Dimba ready mbak? Ini biasanya sih stok yang travel size karena muat tuh banyak yang mau nyoba dulu. Benar. Nanti yang ketinggalan ini di save ya, bisa langsung lihat. Lanjut, shading hidungnya aku pakai Makeup Forever. Ini yang nomor berapa, Mbak? Yang R530. R530, ini favorit banget nih. Iya, warnanya soalnya hangat coklatnya. Nggak berlebihan. Iya. Nah, kita sebelum jawab pertanyaan ini, kita lihat dulu ya teknik shading contouring hidungnya. Jadi pakai, untuk hidung tuh pakai spon yang coklat, yang datar. Dari arah bawah dulu. Dari tengah ke bawah. Dari tengah ke bawah ya. Kadang soalnya kalau langsung dari atas tuh suka nyampe bawah mengsel. Udah gitu ngeblok banget. Ngeblok, kalau ini lebih aman. Makin ke atas makin baur ya. Makin. Kalau yang hidungnya bengkok ada gak mbak saran? Kalau hidung bengkok kalaupun kita bikinnya udah garis lurus, karena dasarnya dia bengkok, pasti nanti akan kelihatan tulangnya. Bengkoknya. Tetep ya, kelihatan. Sama-sama, Mbak Halimah STJ93. Gimana bikin mata terlihat cantik walau pakai cadar? Mata adalah jendela apa ya? Jendela wajah. Mata cantik sih apa ya, yang makeupnya natural, ngeblendnya bagus. Yang penting blendannya bagus, bulu matanya rapi, udah cantik. Nggak too much. Dan soft lens amat menunjang ya mbak? Oh iya, soft lens, betul. Soalnya kalau pakai cadar gitu kan gelap ya, kadang hitam, bulu mata hitam. Tapi kalau pakai soft lens agak lebih, bisa jadi lebih menonjol ya sang matanya.
Kalau concealer, itu concealer untuk yang berkerut, kan punya kantung mata berkerut, ini bagus banget karena ini cover tapi teksturnya tuh ringan tapi cover. Nah, kita lagi proses blending contouring hidungnya. Jadi makin ke atas makin baur biar natural. Oke, biasanya aku cukup segini aja. Terus kita pakai Jafra blush cream, cream sejuta umat yang mauve ya. Mm-mm. Mauve itu yang warna tengah. Ini ada lagi. Enggak ada lagi. Bawa atau balik aja. Bisa. Oh, baliknya tebel. Ini aja pakai. LT Pro Smooth Corrector bisa sama apa aja. Dia kawin kok sama berbagai macam foundation. Aman-aman, dia termasuk foundation yang aman. Nah, biasanya kalau pakai blush on dalam, aku itu pakai di apple cheek. Senyum. Nah, di bagian apple cheek-nya. Dari tengah ya. Mm-hmm. Jadi biar bersemu-semu, berseri-seri gitu kalau di foto. Suka nyebrang hidung gak, Mbak? Mm-mm. Iya ya, biar lebih kalau ombre-ombre cakep. Kayak fresh gitu. Bikin fresh. Bikin seger. Kalau makeup ombre itu bikin efek muka itu lebih muda. Mm-mm. Ya kan? Lebih muda, lebih fresh, lebih seger. Cakep banget. Tuh, baru pakai blush cream aja udah. Halo Mbak Lili Ok, Mbak boleh nggak disebutin harganya produk yang lagi dipakai Kak Jila? Nah, harga produk itu naik turun, Mbak, tergantung promo sama tergantung kurs. Jadi kalau dari counternya turun, kita ikut turun juga. Takutnya kalau disebutin di sini ntar ternyata turun. Jadi apa ini kayaknya? Lewat aja. Tuh, aku biasanya juga di hidung-hidungin yang bekas shading tadi. Aku blend bareng sekalian sama blush on dalam. Di blend ya biar nyatu. Oke, lanjut. Terus pakai bedak tabur, bawah matanya pakai Laura Mercedes. Laura Mercedes. Mbak Jila ada job nih, 5 Februari ada job di Depok Pitaraga. Waduh, aku yang kan tahu, yang tahu admin. Yang tahu admin ya. Aku taunya tinggal jalan doang. Nanti bisa langsung kontak ke admin. Iya, kayaknya ya ada, mudah-mudahan ada. Terus dah setiap minggu, setiap hari gue kagak apa-apa. Kagak apa-apa. Ada guys, setiap minggu. Itu sponsornya Mbak Ari ada? Sponsor. Yang puff gitu, Mbak Ari bukan yang jual. Aduh, ketinggalan. Gak bawa, ya, okay. Maaf ya, ketinggalan bawa. Ini. Ada aja yang lupa. Iya. Kak, yang tips biar tetap sitar walaupun nggak pakai soft point. I say don't apa ya, tips biar cetar walaupun nggak pakai soft lens. Ya dimainin di eyeshadow kayaknya ya. Jadi jangan sama bola mata. Lihat atas. Jadi kalau matanya misalnya kelopaknya gede tebel, jangan dikasih eyeshadow yang terang banget. Bener. Agak digelapin. Jangan gitu. Dikasih eyeliner putih juga. Nanti tambah kelihatan gede. Sebaliknya mata yang terlalu sipit, kasih yang gelap juga nggak apa-apa biar agak ada efek matanya lebih besar. Nah, ini untuk bawah mata aku pakai si Laura Mercier. Nah, jadi sebelum dipakein, ini kita tap-tap dulu pakai beauty blend biar kerutan-kerutan yang di bawah mata hilang. Jadi kita fokus di bawah mata dulu. Kita untuk menutupi si kerutan-kerutannya dulu. Madam. Jadi ini ya, sebelum aplikasi bedak tadi di sama spon diratain dulu. Bener, ya. Benar, di-tap dulu, Mbak. Tap dulu bawah mata. Karena kalau udah crack, mau ditimpa bedak kayak apa udah susah. Sehat-sehat Teh Dila, kata si Kofifa 99. Ya Allah, amin, Kak. Halo Mbak Sherly, gak apa-apa, telah mencatat, nanti di-save kok. Selebihnya aku pakai Chanel yang 20. 30 aja kali ya. Oke. Gelap banget ya.
20 ini ada? Ntar ya, 20. Ya, tapi nanti berapa paletnya ada yang terang kan? Oh iya, pakai okay. Nomor 1 aja, okay, rantai yang nomor 1. Merang kan? Kak, lip gloss yang rekomen produk drugstore, produk lokal, kalau lip gloss sih mahal murah, sama aja ya. Yang rekomen apa nih? Yang ada di Mbari apa nih? Kalau saya biasa Fenty, yang kalau emang lip gloss terbagus tuh Fenty. Fenty. Di kamera beda ya, lip gloss Fenty tuh bagus, bagus di kamera. Aku ada, aku juga waktu itu beli di Mbari. Iya, ada yang drugstore Kiko. Kiko, tapi produk lokal juga bagus-bagus. Kalau lipstick produk lokal tuh bagus-bagus. Kita pakai itu sih aneh. Kalau bedak tabur yang drugstore apa ya Mbak, selain yang biasa Ultima, selain Ultima pernah coba. Makeover? Makeover bagus juga ya. Makeover yang porcelain bagus. Oh iya. Banyak yang tanya juga soalnya. Koti Air Spoon, Koti Air Spoon. Aku belum pernah nyobain tuh, katanya sih bagus. Temennya Koti tuh apa yang sama-sama putih ya? Oh, RCMA itu ngeblok. Oh, ngeblok. Tapi kalau Koti katanya sih lebih bagus. Lebih smooth ya. Ada lo bedak yang bagus banget tapi murah. Pons BB cream. BB yang bedak tabur. Itu kan cuma 25.000 tapi itu bagus loh. Itu bagus. Teksturnya tuh halus. Semangat Kak Dila, salam kenal Kak Dila, salam kenal juga. Highlighternya nanti ya, pas bagian highlighter. Primer buat perawatan. Ini bagus nih, pakai run. Tadi kita pakai run, dia ngikat make up. Buat yang baru gabung, ketinggalan nanti bisa lihat siaran ulangnya ya. Kita save. Lukas Papo tuh setelah Fondi sih ya biasanya. Bajinya sebelum juga. Ada yang bisa sebelum, bisa setelah, tergantung kebiasaan masing-masing. Modelnya Karani. Iya. Iya. Baru kemarin ada di Instagram di posting videonya. Terus kita sikat-sikat ya, kita ratakan biar nyatu. Biasa aja yang nanya, merek brushnya apa Kak gitu. Masami Soko. Oh iya betul, pons apa spon ada mix dengan bedak tabur Revlon. Lihat apa? Nah biasa abis kayak gini di setting disemprot lagi nggak nih Mbak? Semprot biasa. Semprot lagi pakai si Shimura lagi? Atau pakai yang lain biasanya Mbak? Coba pakai ini. Kalau Mbak Dili pakai apa? Itu buat terakhir aja kali ya? Oh ya terakhir, shoe boleh. Shoe dulu ya, nanti terakhir. Oke, ini setelah pakai bedak tabur, ini kita semprot lagi. Fungsinya biar dia lebih nggak powder gitu loh, nggak bangun-bangun, kayak lebih ngekrek gitu. Lebih nyatu sama kulit lagi ya. Lagi nyatu. Kita satukan yang belum bersatu. Iya. Jadi biar nggak berbubuk gitu ya mukanya, kayak lebih nyatu sama kulit. Teh kalau pakai serum Korea nggak perlu diberhentiin pemakainya. Iya kalau serum Korea sih biasanya bikin kulit bagus ya, bikin kulit kenyal. Tuh yang Kak Dila pakai lipstik warna apa? Pasti Makeover ya? Bukan? Aku pakai Sada dalamnya. Sada tuh bagus ya, banyak yang. Tapi juga buat sendiri kalau menurut aku bagus, kalau buat di makeup kurang keluar ya, kurang nempel gitu. Dalamnya aku pakai Flormar. Flormar ya, ombre. Jadi muanya juga ini banget ya, menjiwai banget ya. Muanya emang juga ombre. Aku nggak pantas kalau nggak ombre. Oh, jadi ombre buat ya. Sendiri, buat sendiri pun aku ombre. Makanya kalau aku biasa gini, kalau makeupin klien aku selalu tanya, kakak lipstiknya mau di ombre atau enggak gitu. Kalau misalnya mau di ombre ya ombre, kalau enggak ya apa-apa. Sekarang kita ke bedak padat ini aja ya. Kan premium. Ini putih warnanya. Putih. Oke, sip. Aduh, sponnya ketinggalan lagi aku deh. Aku biasanya pakai ini. Oh, iya udah. Pakai beras. Sekarang kita bedak padat ya. Apa, Mbak? 15%. 15% udah sekarat.
Ini udah, nih, gak sekarang dicolokin. Nanti aja dulu, masih 15% masih 15%. Tadi lupa, sampai penuh banget. Nah, ini habis disemprot kita tunggu dulu sampai agak kering ya. Jangan masih basah-basah kita templok. Nanti dia nggak nempel. Biasanya bawa kipas. Bawa kipas, Seng? Kipas kecil ada. Floor mat yang diskon juga, yes. Yes, betul. Kalau ada yang diskon, beli yang diskon aja. Semua serba diskon. Semua serba diskon, guys. Kelihatan nggak? Atau di sini? Iya. Astagfirullah. Ketutupan komen nggak? Oh, iya sih, ketutupan komen. Kita cari ini di Ocean Loco ya, Mbak. Kita pakai yang tempat agak kecil ini. Begini aja kali ini. Oh iya. Maafin ya, Ibu. By the way, ini gambarnya ketutupan komen nggak? Drama lobet nih. Dia aja mau lobet. Ini konsilnya pakai tar. Yang fair netral, light netral juga boleh. Cepat kakak makeupnya, iya muah hits gitu loh. Ya aku kagak bisa lama-lama. Bingung tau kalau lama-lama juga. Udah bingung ngapain kita lagi gitu ya. Apalagi pengantin ya. Kita aja ada ini. Ada apa namanya? Tripod. Gak mau pakai tripod. Gila. Mengsong nanti. Gila bahasa gue mengsong. Aneh aja nih tempel. Jadi dia ke ini. Tadi bias. Pot banget dah. Kalau mixing fondue bisa nggak sih? Terus di. Oh jangan dah. Kalau mixing fondue jangan di mixing dulu di rumah. Nanti suka kering. Bener, jangan. Ya kan? Bener. Nanti keki nggak bagus, ngeblok-ngeblok gitu. Coba. Ketutupan kakak, jangan malu untuk diungkap guys. Ini makeup ombre ya, tema hari ini. Miring, agak miring. Ya nggak apa-apa deh mbak, ini ketutupan mbak. Iya sih, paling komennya. Komen. Ntar ya. Geser aja dikit. Nah. Oh iya, betul. Ya. Oke. Okay. Aduh, langsung aja. Ya. Cepat. Cepat. Itu krim blush Jafra yang shade-nya mauve. Mauve itu yang tengah ya. Yang Jafra itu ada tiga. Ada peony yang pink, mauve yang di tengah, peach yang orange. Iya, Lila favoritnya mauve atau mauve yang peach? Iya. Itu yang best seller. Laura Mercier-nya yang shade translucent yang matte ya, pilihnya yang matte. Kak, foundation-nya oh yang buat ketinggalan nanti di save, bisa lihat lagi. Softlens-nya merek apa, Kakak? Dream Color Lens bukan ya? Aduh, lupa lagi aku apa. Teresa enggak sih, Kak? Ini Veronica. Bukan. Teresa Brown, Mati Brown. Bukan lupa aku enggak Teresa ini deh. Hampir sama ya? Kayak itu ya. Teresa ini. Lupa. Kalau di shop mereknya beda-beda aja. Shadingnya pakai Makeup Forever yang R530. Nanti di akhir acara ada giveaway ya. Jadi jangan skip. Ini shadingnya. Yang ketinggalan ntar bisa kok. Satu lagi aja. Jangan lupa dicatat. Jadi kalau kalian punya produk-produknya, kalian nanti tinggal lihat stepnya aja. Jadi nanti di rumah langsung dipraktekin. Gitu. Ini
Senta, ini lumayan nih, kursus gratis ya kan? Iya. Produk dibongkar semua, Mbak Ari punya semua. Iya. Kalian udah nyatet, ntar kalian tinggal nyicil beli kembari-mbari. Aku butuh ini yang tadi di live gitu. Oke, terus selanjutnya pakai bedak padat. Ini dari Run Cosmetics. Iya. Ini yang Run Premium ya? Oh, ini yang Run Premium. Ini nomor berapa, Mbak? Nomor 1. R1. Ini udah best. Run Premium itu lebih lembut di kulit. Dia kayak teksturnya lebih soft, lebih nyatu sama kulit dibanding yang casing putih. Oh iya, kalian suka banyak nanya, kalau beli kosmetik bisa nyicil nggak? Lewat Shopee ada cicilan biasanya? Ada, Mbak. Ada Shopee. Sekarang tuh Shopee. Shopee. Pokoknya suka ada cicilan gitu di Shopee, makanya pay later ya. Pay later juga bisa kan, macam-macam. Bisa COD juga. Pokoknya sekarang tuh kita harus nahan tutup mata, tutup mata sih, karena di mana-mana belanja tuh dipermudah banget. Tuh kan jadi lebih nyatu pakai bedak Run Premium. Ini lagi kursus. Enggak, kan di lantai 3 studio foto. Oh gitu. Jadi dia nak foto sama Tamniti. Pintar juga ya, Mbak. Lengkap di sini, Mbak. Lengkap ya. Ih, kok enggak pernah ngiklanin studio foto sih, Mbak? Ngiklanin. Oh gitu. Soalnya kan banyak tuh orang di Depok yang nanya kalau foto di mana ya? Di Depok kan studio foto dikit kan, enggak banyak. Dan kalaupun aja enggak nyaman tempatnya. Benar. Cus, langsung aja di yang, studio di studio BP. Nanti yang make up kalau enggak dia by team tuh. Karena yang enak loh beneran di sini. Tempat riasnya juga nyaman, terus di atas langsung studio foto. Kalau studio foto yang di Margonda itu kan enggak sama make up. Bener. Terus tempat make up-nya tuh enggak ada AC, Mbak. Oh, di sini ada AC. Murah. Di sini ada kopi, ada teh, ada tinggal beli mie gorengnya aja ntar di depan di warkop. Pokoknya nyaman banget deh. Ini yang lagi foto maternity klien aku tahun lalu bulan Juli. Oh, ini. Oh, nikah dulu pakai kakak. Dari Matraman lagi jauh. Oh, lah tuh dari Matraman. Eh, makeupnya cetar loh, cetar banget. Eh, suami belum ganti baju kayaknya. Jadi, tolong ganti bajunya di sana aja. Bajunya juga dari sini. Udah include. Ih, cakep banget tahu tuh ya kalian. Kita sini dulu, Kak. Sini promosi sini dulu. Itu cakep banget ini. Bajunya keren banget. Nih, tuh geseran dikit. Geseran dikit, asik. Ini mantan klien aku. Ya Allah, apa mikir. Ini mantan klien aku tahun lalu bulan Juli. Dia di make up-nya bayutin. Terus sekarang maternity di sini lagi. Cakep banget bajunya. Coba majuin kita mukanya. Tuh, cantik kan ini make up-nya by team. Oh, cantik. One stop banget ya servisnya. Jadi baju udah ini bajunya bagus banget, Mbak. Ini tuh cuma tilek-tilek gitu doang kan. Cakepnya. Ini make up-nya cakep banget loh, serius. Ini make up-nya kalau kalian enggak kebagian wedding, tenang aja di sini maternity. Pre-wed juga insyaallah cantik. Mbak, kalau lagi enggak hamil foto gini foto bisa, bisa foto keluarga bisa foto. Oh, gitu. Bisa. Ya ampun tuh. Untung kan lanjut di pajak toilet sih. Pokoknya bisa semua. Gua mau sama gua bisa udah mau enak. Tuh, cakep kan baju berapa bulan Mbak? 9. Iya, 9. Baju dikit gitu, nundukan dikit. Jangan lahiran sekarang ya, tapi. Ya Allah, jangan juga dong. Iya, benar juga. Cakep banget ini bajunya. Lagi ndut-ndut. Iya, pokoknya tuh mau. Gila ini si kakak tuh segini badannya. Tapi badannya langsing. Iya, tapi kecil perutnya doang gede. Badannya imut, perutnya. Ini baru tahu loh. Ya ampun, banyak banget yang tanya soal komplit di sini, Mbak. Iya. By team ini make up udah cetap. Iya ya, make up-nya by team. Itu adik aku Mbak yang make up-in. Adik aku make up juga. Oh gitu. Kita lanjut lagi nanti sambil kita tanya-tanya ya sejarah Mbak Dila nih awal make up tuh kayak apa? Panjang kayaknya. Panjang. Ini Chanel tadi seluruh muka, tapi kalau untuk mata pakai Laura Mercier ya. Laura ini lebih putih jadi lebih bagus untuk warna. Oke, nah terus sebelum lanjut ke step selanjutnya kayak aku di bagian bawah mata tuh dibanyakin gitu loh pakai sihirannya gitu jadi biar ada gradasi warna. Iya. Ini ya Laura yang bawah mata yang translucent tuh yang matte ya, jangan yang glowing nanti di bawah mata glowing. Sekarang kita aku langsung ke eyeshadow.
Eh, by the way, Muanya juga ini sebelum lanjut aja, Muanya juga penyanyi loh. Ya ampun, luar biasa. Channel YouTube-nya apa? Pada subscribe. Itu BP Entertainment. Tolong di subscribe ya. Jago banget loh suaranya kayak Nisa Syaban, serius. Syaban. Nisa Syaban teman aku, Mbak. Anak iya. Syaban itu teman aku. Oh, gitu. Iya. Mirip-mirip ya tipe suaranya. Bisa Hena juga. Ya ampun. Dulu, borong, diborong. Iya. Dulu sebelum make up aku anak Hena. Oh, gitu. Apa barengan sama Akbar kemarin atau sama Berdima sama mereka sama berarti Dewi, termasuk sama yang senior dong untuk Hena 2013 sih dari dulu zaman-zamannya belum banyak anak Hena belum banyak tukang Hena gitu itu udah termasuk kalau Hena udah termasuk ini kalau sekarang anak Hena tuh banyak banget dan bagus-bagus banget iya betul sih parah sekarang mah cakep-cakep banget sama Henanya sama kayak Mua nah terus aku lanjut Ali ya Oh Alis yang pertama cuma buat pola ya betul. Kalau alisnya nggak mau dicukur, tutup pakai apa, Mbak? Tutup pakai lem. Boleh disebutin? Aku pakai lem cherry sih biasanya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya juga pakai kok. Oh iya. Oh tapi dia bukannya buat negakin? Enggak, aku buat cuman buat tutup sih itu doang. Dan itu tutup. Bagus, nggak gumpal. Terus nutupnya pakai Naturator atau LP Pro? Enggak, nutupnya pakai foundation yang mixing. Oh iya iya. Gitu. Jadi lebih nyatu ya. Bisa sekalian Hena, bisa Dun. Bisa, ini all in one. Kalian mau foto, mau henna, mau baju. Pokoknya mau gambus ada. Mau gambus lengkap. Kalau yang mau nikah tahun depan bisa booking dari sekarang. Ya, masih pakai harga lama ya kalau booking sekarang. Mau nikah besok hari Jumat ini boleh bisa. Senin apa Senin? Bisa. Senin bisa ya. Coba kita kenal dari dulu ya Mbak ya. Sayangnya baru tahu keburu hujan nikah Mbak. Primer lokal yang bagus. Apa ya? Kalau primer drugstore tahu, tapi kalau primer lokal primer lokal. Kalau primer yang drugstore tuh bisa pakai Flomar. Bagus. Bisa pakai Hajalabu, masih pakai Embroilis. Kalau kulitnya iya, kering bisa. Nah kita lihat lagi ya, kita tadi kan pertama bikin rangka pakai si fanbo, terus ditimpa lagi, dirapiin lagi pakai fanbo. Blas ini baru pakai blas dalam ya, pakai blas dalam ini pakai Jafra. Jadi nyala. Mbak Ari 12-12 ada promo nggak? Ada dong, pastinya ada. Anaknya lucu banget. Iya, nanti kita ada ada giveaway. Giveaway-nya udah ada ya, di posting di feed. Dapat apa aja. Tidak akhir acara. Halo Mbak Rindi, makasih lo udah gabung. Nah terus aku pakai ini brow it yang ini buat mempertegas garisnya. Pakai brow it yang itu, yang Just Coffee. Ini apa nih Just Coffee ya? Nah, mempertegas pinggir-pinggir alisnya itu pakai brow it. Dari Rang Kosmetik Indonesia yang Just Coffee. Halo Gria Riastiti, yang ketinggalan nanti bisa lihat ya. Oh nanti touch up kita tanya ya habis alis ini gimana kalau Mbak Gila ngerjainnya. Pinggir kita definisi bagian perbatasan alisnya biar lebih rapi alisnya. Soft line yang cocok untuk pengantin biasanya sih cocok kan ya pengantin kan tergantung pede enggaknya. Kalau yang pede sih pakai abu-abu juga nggak apa-apa. Kalau aku yang biasa pakai pier. Pier aman ya? Pier aman. Kalau pengantin yang suka main aman ya coklat tua, pakai Dream Car Lens yang Matake.
Yang mataknya tuh aman ya. Mataknya juga aman. Ini apa? Enggak, ini aku lagi ituin foto. Aku lagi nyamain alis. Jadi aku buat kontrol, aku buat ngontrol. Biasanya kan alis takut suka enggak sama. Uh-uh. Itu buat kontrol aku foto dulu biasanya. Lupa tadi belum video before ya? Oh iya. Video yang lama juga enggak apa-apa, Bang. Yang duluan-duluan. Yang depan. Merem. Video ini dulu ya. Video habis ini. Makasih yang udah bantu jawab. Oke, video before dulu ya. Sebentar. Enggak masih. Blur ya. Kejeketan soalnya. Ya. Aku kayaknya lebih mundur lagi boleh nggak? Bentar ya, maaf, lagi motor. Miring apa nanti ini ya tangannya ditutup nah ya sekarang boleh satu dua entar ya video satu dua oke. Lihat sini ditutup lagi tapi silang oke, ya buka. Coba lagi ya. Kalau kasar mata emang alis tuh suka nggak kelihatan ya. Kelihatan gini udah bener, tapi udah kok. Fotografernya suami mbak. Suamiku fotografer juga. Oh. Lihat kan? Oke. Terus aku concealerin lagi, dirapiin lagi. Ini biar bagian daerah tengah hidung tahan nggak terangkat saat pakai masker yang dijemputin tisu. Pakai apa ya kalau biar bagian hidung nggak terangkat pengantin sekarang pada pakai masker juga ya? Enggak, udah sekarang udah enggak kok, udah enggak ya. Pakai face shield kali ya mbak? Pakai face shield aja kali yang ya. Yang plum rose ada nggak? Nah nggak ada. Oh pakainya yang plum rose ya? Aku buat biar lebih tipis. Oh iya. Nah ini buat tadi kan udah garis tuh udah rapi nih ya, udah rapi. Aku untuk mempertegas lagi aku biasa pakai yang plum rose. Oh plum rose lebih terang ya. Ya kalau untuk menutup bulu alis tuh LP Pro lebih cover atau enggak dari mixing foundation tadi, kalau masih ada sisa juga bisa. Ini kebanyakan live tuh sama pelanggan-pelanggan, jadi nggak pernah ketemu. Udah bertahun-tahun ya, Mbak ya? Iya. Kalau nggak live gini nggak ketemu loh. Sengaja. Makeover apa move? Ini pakai makeover, move. Tapi shading hidung pakai merek apa aja sama aja. Makasih yang udah pajak nyatet. Bedak pajatran tergantung
semua sih, ada yang suka pakai brush, ada yang suka pakai spon. Cakep banget ya, udah alisnya udah kebentuk. Studio BP di Jalan Nusantara Raya Depok, depan Alfamart. Iya, di rumah aku. Jadi mau manfaatkan rumah karena kalau sewa pinggir jalan mahal kan? Iya, betul. Di lantai 1 tempat tinggal. Lantai 1 tempat tinggal, lantai 2 galeri. Lantai 3-nya baru studio foto. Bedak tabur tadi pakai Chanel sama Laura yang shade 30 Chanelnya, pajaknya pakai ran premium nomor 1. Alamatnya Jalan Nusantara Raya. Jangan diincar. Pokoknya kalian kalau misalnya buka map langsung aja apa di Lali Makeup atau BP Studio itu udah langsung. Jadi di Jalan Nusantara itu ada Alfamart. Tepat depan Alfamart tuh ada jalan namanya. Di samping Shop and Drive banget tuh pokoknya. Samping Shop and Drive. Ih keren Teh Fadila, keren ya, cepet ya makeupnya. Masih promo nggak Teh di BP Studio? Masih promo pasti. Masih banget. Cus. Yang mau make up, mau maternity, mau privat ya, buka kelas privat boleh kesini. Nanti diajarin, ini kan makeup ombre, nanti diajarin teknik makeup lainnya. Nah ini yang bekas tadi kita tutupin pakai bedak tabur. Pakai bedak tabur. Nah, brushnya pakai brush Mas Sani juga. Yang nomor 303, yang pipih pokoknya 303 ya. Kipas mininya lucu. Oh, ini ya, ini beli di Shopee paling cuma 20 ribuan. Kalau ngerias jangan lupa ya selalu bawa ini. Kalau aku sih nyuruh klien ya. Oh nyediain. Soalnya kalau kita yang bawa kadang-kadang suka ketinggalan lupa. Iya. Jadi aku selalu pokoknya aku gini kalau make upin aku nyuruh klien siapin tisu basah, tisu kering, kipas portable. Gitu. Soalnya kalau tisu basah, tisu kering kan kadang-kadang kita bawa cuman kan kadang-kadang pengantin minta atau keluarganya minta. Jadi mendingan kakak siapin sendiri deh gitu. Iya. Oh yang mana? Ya. Tasnya. Masuk. Yang mana tuh? Tasnya yang mana? Sudah bingung deh. Nah, lu yang mana? Itu di dalam. Yang itu deh. Nah, yang paling left itu bawah ini. Yes. Makasih ya. Ini enggak apa-apa. Makan ini juga. Yang mana? Ini, itu ada aku bisa pakai kapan, Mbak? Lagi banyak kata. Oh, cakep banget ya. Ini afternya ntar kayak gini ya. Iya, ya Allah, cakep banget ya ampun. Adenya Mbak Dila juga lagi makeup-makeupan cakep banget loh. Left. Oke. Lanjut. Iya, Mua Hits Depok benar. Benar banget. Kak kalau mau touch. Oh iya, nanti ya terakhir pas makeup selesai kita nanya touch up makeup kayak apa. Nanti aja pas terakhir. Bedaknya kalau ombre gini enaknya yang terang ya. Kita kalau iya, kalau aku gini kalau pakai bedak sih aku lebih seneng makeup muka klien jadi lebih terang gitu, Mbak, daripada gelap, Mbak. Emang kalau makeup gini cocoknya terang sih, jadi biar lebih fresh gitu. Oke, lanjut. Jangan bahas HP gue. Ini HP aku baru dibenerin, Mbak. Kemarin LCD-nya nih, LCD-nya retak gara-gara di ketindian darbuka sama anak aku. Sampai LCD-nya sampai nangis. Apa nangis? Iya, makanya aku nangis. Minimal 2 juta kan? 2,5. Iya, segituan. Makanya jangan sampai LCD-nya pecah. Kemarin mah nangis tuh. Iya, emang cuek banget nih. Oke, lanjut. Terus matanya kita pakai eyeshadow Huda Beauty. Mbak punya seri yang pink gak sih, Mbak? Yang pink apanya dari? Seri Huda yang satu lagi. Yang G-Sub Jazz. Itu orange. Yang ini. Oh, yang nude. Iya, di kosong. Oh, yang kosong. Nah, itu best banget itu tuh. Itu udah best banget. Oh, itu dapet rose gold. Daripada ini. Ih, cakep itu. Mantap. Ini kan pada warna rose gold. Ih, ini cakep banget. Mau nyoba Mbak yang itu. Ini udah sering banget bosan. Ini, ya udah ini ya. Nih ya, kita cobain Huda yang nude. Nih, aku biasanya udah pakai Hudanya yang ini nih tuh sampai habis tuh. Nih, warna favorit aku. Oh, gitu. Oh, iya. Iya. Nah, aku biasanya pakai warna buat dasar tuh yang muda dulu nih, yang warna yang sering habis nih. Jadi untuk warna dasar dulu ya. Nah biasanya aku kalau pakai eyeshadow, warna dasar aku blend ke seluruh mata.
pakai blending brush ya, jangan lupa. Puasnya yang blending brush gini. Jadi ini nih pakai hujan nude ya. Ini tuh sempet ngetrend tahun kemarin. Sekarang udah nggak ada yang beli lagi karena rata-rata orang nyari orange sekarang. Ternyata. Tapi kalau saya sih pecinta rose gold ya. Iya. Ini aku juga ada yang ini. Ya cuman itu. Aku lebih kalau ngeping aku lebih senang ke situ. Oh gitu. Ini pakai hujan nude. Kalau ya. Orange aku sih lebih paling lebih senang naked. Naked yang hit ya. Kita pakai warna yang muda ke seluruh wajah. Iya ya, cakep ya. Ih, cakep banget. Iya. Apalagi yang ini. Itu warnanya udah jadi kayak udah warna campuran dan udah jadi gitu. Ih, dan best pokoknya. Tapi Huda itu jangan suka yang mini tuh jelek loh. Enggak, dia enggak ngebaur. Kalau Huda itu belinya yang palet besar ya. Yang kecil itu pertama dia mudah pecah. Kedua, dia enggak ngebaur, ngeblok. Jadi kalau ngirim paket hujan ini rata-rata sering pecah sampai aja udah dibobol tebel. Oh gitu. Tapi kalau hujan besar itu tahan. Ringking ya. Hujan besar tuh tahan formulanya tuh tahan pecah. Ya ampun, tuh kan Mbak Dila ngeracuni penjual online shop sebel jadi. Iya, masih jarang mulai yang pakai ini dia. Padahal ini dia cakep banget. Tadinya ini juga aku mau pre-love kan, sampai kotor banget. Aku mau pre-love karena aku kayaknya kurang. Ternyata pas dapet, lah ya Allah ini cakep banget. Mungkin karena selama ini pernah punya, cuma kayak enggak belum dapat gitu loh. Nah, iya belum dapet feel-nya ya. Kalau kalian pecinta look-look pink, ini tuh udah best banget sih kalau mau gila sih. Kalau yang geser jas yang laris banget. Yang mana tuh? Yang orange. Oh, belum ini nih. Ada Mbari, yang orange tuh yang ada yang geser jas, udah geser jas yang serinya ini satu lagi. Mbak mau lihat dong dari dekat mekasnya. Bibi itu nyalain lampu itu nih nyalain. Ya ampun. Nah, coba sini Bila sekalian. Bila. Ini promosi dulu. Ini makeup by team aku. Liatin tadi by team, ini by team ini juga. Sama cakepnya ya ampun, cakep banget. Ini aslinya lebih cakep. Ini Bibi tadi foto. Oh, tadi foto. Udah ya. Kayak tua lah. Mbak, tapi kalau misalnya kliennya tuh jerawatan gede-gede di makeup glowing ini? Oh enggak, jangan ya, nanti jerawatnya serem. Manis. Itu game. Suci ya. Ya, terus lanjut ke warna yang lebih gelap lagi. Yang ini buat di tengahnya. Ini tiap hari terima privat makeup ya? Oh enggak, privat jarang. Oh udah jarang sekarang? Jarang kok, capek banget. Beruntung banget loh kalian bisa lihat live langsung dari Mua Hits Depok. Soalnya di sini apa kan barengan packing, barengan fitting iya, gitu. Iya sih, semua ya. Borong semua bener, Hena juga bisa nyanyi, sambil nyanyi katanya tuh Mbak. Kak, bedak baking drugstore bisa pakai ini. Koti Airspoon bisa. Revlon juga bisa. Revlon juga bisa. Highlighter lokal yang bagus. Makeover kalau enggak Amarantin. Iya, aku prefer kalau makeover yang lip gloss. Nanti kita terakhir ada ini ya, retouch ya diajarin Mbak Dila. Kurang zoom dikit, Kak. Bentar ya. Yang sayang. Wah, ini aku juga kurang zoom dikit kali ini, aku zoom dikit. Oh iya, ini kan bagian mata ya. Okay. Ketutupan komen enggak? Cakep banget sih, ya ampun. Cakep banget gak sih teman-teman? Kak, ajarin dong buat klien yang berjerawat Dinas. Nah, kalau berjerawat jangan terlalu banyak glowing di atas jerawatnya. Nah, lanjut terakhir pakai yang warnanya agak ini nih. Agak ungu. Ungu banget. Ini buat di kelopak juga. Ini aku pakainya di sini. Cakep banget ya. Jadi nanti dia ngegradasi sendiri. Selama ini jarang loh mua Indo yang tutorial hujan nude. Ternyata bisa looknya bisa ini juga ya, bisa smoky juga, nggak nude banget. Melek.
Ya, tuh saya cakep kan mari. Biasanya aku tambahin ini. Yang aku tambahin dimbari. Apa Mbak? Make apa? Oh, itu juara apa? Banget ya ampun, Max Cat Velvet. Yang apa tuh? Itu langka banget loh, Mbak. Bener. Yang ya. Sketch. Ini di Indonesia udah enggak ada, jadi harus PO lama banget. Ini aku kasih di bagian tengah juga. Ini warna ungu juga. Karena yeah. aku tipe make up yang ke nge-pink ke ungu gitu, bergendi warnanya. Jadi ini masuk. Iya, yeah, betul. Masih satu ton. Cukup banget. Bedak tabur tadi pakai Chanel dan Laura. Kalau brush make up sih merek lokal juga bagus-bagus sekarang. Mm-hmm. Ada Armando, Masami, terus Lamika, Tamiya, Polare, itu bagus-bagus. Mbak, cantik. Cakep banget, guys. Lihat tak, aslinya cakep banget loh beneran. Langsung nyala. Langsung nyala. By the way, ini ketutupan komen enggak ya? Kalau ketutupan komen bilang ya si videonya. Berasnya ini pakai Masami. Mau dong Kakak Dila jadi modelnya? Boleh. Boleh. Banyak kayaknya. Kalau nggak bisa di makeup sama Kak Dila ya nanti, amin. By team ada, teman. By team, sama aja kok. Timnya juga adik-adik kan. Aku tim yang, aku tim makeup ada 20, yang megang pengantin ada 5 orang. Banyak banget, ya ampun. 20 guys. Iya, benar. Oke, yang merem. Terus kita pakai glitter Mbak, ada apa? Ada, ntar ya. Mau cut crease, mau glitter yang ditetap biasa aja, ditetap aja. Aku kalau cut crease aku nyerah up. Ini aku ada. Cut crease kagak istilah apa? Ada bunglon, dia glitternya bunglon. Apa ini? Bukan. Bukan. Nanti kalau nanti pun nanti akan aku tap lagi soalnya aku. Oh iya iya. Ingin iya. Lagi. Ini nih. Sebentar ya. Sebentar. Ini tapi coklat. Ini bagus. Ntar ya ada bisa, yang coklat. Jangan-jangan. Nah, ini nih. Ini glitter bunglon tapi pakai lem glitter dulu. Oh gitu. Bentar ya. Ini punya Mbak Gila ya? Iya, itu kasar enggak glitternya? Enggak, halus banget. Oh gitu. Ini bagus banget. Bentar ya, kita pakai lem glitter krayolan. Jadi ini tuh khusus nempelin tuh, lem glitter jadi krayolan khusus nempelin glitter biar enggak terbang-terbang atau shimmer pakai ini bisa jadi lebih nyata. Ini nggak tahu ya masih ada atau enggak di counter, tapi sebenarnya glitter bisa merek pakai apa aja sih. Lihat bawah. Ngecek alis, ngecek. Enggak lagi bikin video aja. Oh gitu. Kok Anda mirip ini ya? Della Puspita ya? Kayaknya mirip siapa aja deh. Jadi mirip Della Puspita. Pasaran ya. Banyakan berubah-berubah. Ketutup mukanya Kak. Ketutup ini ya, ketutup komen ya. Entar. Gini ya. Ini ketutup enggak? Ini kali harus tambah diri. Kalau untuk fondi anti huru-hara 12 jam bagusnya Naturaktor tuh ini ya, kayaknya kalau untuk Naturaktor tuh agak tricky fondinya. Oh iya. Dia kalau dia tuh nggak bisa kawin sama sembarang foundation. Oh. Kalau untuk makeup lama tricky, tapi kalau udah sekali tahu mixingnya bagus. Jadi kadang kalau nyarani Naturaktor kawin sama apa agak takut juga. Iya benar. Dia bagus buat highlight. Masih tertutup komen nggak mukanya? Kak kasih tahu ya. Pakai LT Pro Smooth Corrector kayaknya lebih aman deh. Nah ya, Rani baru kemarin ketemu. Oh iya, pakai ini dulu di kelopak. Terus ini khusus untuk nempel glitter biar nggak terbang. Kayaknya glitternya mungkin masuk kan? Dia bunglon sih. Bisa. Ini pakai lem glitter jari krayolan biar glitternya nggak terbang-terbang. Langsung
matiin dulu ya, soalnya mau pakai glitter takut terbang. Ini glitternya dari Make Up Forever, tapi nggak tahu ya ini seri apa. Sebenarnya glitter tuh bisa merek apa aja sih? Iya, aku ada Sephora juga. Sephora juga bagus, terus. Ini lebih ke warna pink. Nah, ini ntar ya, kalau ini. Ini tuh jangan, gitu. Jangan. Enggak, ini enggak dapet ya? Enggak. Kalau ini gini nih. Tuh. Oh, ini kan yang baru dijual yang mana? Jual sih tuh. Jual. Ini aku ada Sephora sih. Sephora juga satu. Sephora masuk aja. Mari masuk nggak Sephora? Oh, ini nih sebentar ya. Sebentar. Oh, shimmer ya, bukan glitter ya? Iya, apa aja sih biasanya aku yang biasanya bikin apa yang glitter kayak Stila gitu loh, itu dulu biasanya. Oh, Stila ada, Stila. Mau Stila yang warna apa? Urban ada ini juga ini. Ada ini ya. Sebentar, kita racuni dulu ya buat yang nonton. Terserah, ntar ya, sebentar ya. Ini sebentar belum semua. Belum semua, silakan pakai yang mana? Ini yang rose gold. Oke, yang rose gold aja. Rose gold kan bener? Terlalu ini nggak? Itu apa? Ini yang ini, terlalu terang nggak? Enggak. Atau ada yang ini juga nih? Ini yang Urban Decay-nya silver. Ada juga sih yang lebih bagus. Tapi nah, kita ketinggalan. Enggak apa-apa, aku mau aja nanti ditimpa lagi kan. Oh, cuma buat base aja. Heeh. Like bentar. Malam. Kalau nikah mau solo malis, aduh jangan deh, jangan macem-macem. Aduh jangan ngadi, jangan pakai sulam alis, jangan pakai bulu mata. Iya, itu nanti make upnya tambah susah. Yang ada nangis semuanya. Iya betul, lemnya khusus lem glitter. Primer untuk run, pakai run untuk semua jenis. Nah tadi pakai Stila dulu ya, pakai Stila yang Kitten Karma dulu. Pertama pakai lem glitter atau lem shimmer jadi Crayola. Bisa langsung ke glitter aja. Iya, terus lanjut Stila Kitten, Stila Liquid Glitter, terus kita timpa sama glitter bubuk. Ini glitter bubuk terserah mereknya apa aja. Apa? Glitter bubuk sama aja kok, produk lokal juga bagus-bagus. Oh, langsung. Lihat apa? Oke. Ini aku mau tambahin ini sedikit. Sinyala guys. Yang ini nih, yang warnanya nge-pink dikit nih. Nah, kita pakai hujan nude ya, eyeshadow-nya. Jadi warnanya jadi lebih ini lagi. Lebih pink. Shimmer LT Pro yang bombis bagus kak. Oh iya ya, belum nyoba, nanti boleh aja. Kalau pakai skincare lebih bagus sih ke kulit, tapi jangan yang mengelupas ya, jangan peeling, jangan yang mengelupas kayak gitu-gitu bikin apa namanya? Oke. Terus eyelinernya? Eyeliner pakai silky gel atau inglot? Mana yang ini? Itu silky gel. Silky gel sama inglot sama bagusnya sih. Bisa dibuka. Merem. Berapa persen? Mac Velvet itu langka banget nanti ya kalau datang di pos. Itu susah banget karena di Indonesia udah nggak ada. Di kontennya pun discontinue. Ada colokan lagi nggak ya kayaknya? Ada mah di bawah mbak. Di bawah. Ini masih bisa sih. Emang maaf mau ya. Ngambil apa nih? Ngambil. Mau ngecas apa deh? Ngecas handphone.
aku di sini kali ya. Ada nggak di bawah mbak? Di sebelah situ juga ada tuh. Nih, nih di sini sinyal nih. Tuh. Oh, sampai nggak ya? Sebenarnya sampai ya. Sini sih paling. Atau tuker aja ya? Boleh mbak, boleh mbak. Ini apa sih, Pak Bu? Maaf ya. Maaf. Melek bentar. Nah, ini melek, lihat apa? Ngedem. Maaf ya, lagi low bed, jadi lagi di setting-setting dulu ininya. Oh, ini bisa dicopot ya? Apa mbak? Bisa mbak? Iya, copot aja ya. Hati-hati. Susah. Maaf ya, sebentar ya. Eyelinernya pakai silky gel. Di bawah lama-lama kayak aku nih, kayak gini nih, ganjel. Cuma gak nyampe. Beres. Arya, tinggal di lihat bawah. Zoom in sebentar. Gak jelas ya, sorry ya, ini lagi ngecas. Kak, sebelah mata lagi pakai inglot boleh kak? Sama aja kok inglot sama silky gel. Maaf ya, sorry, ini masih dalam rangka membenarkan hati. sorry, bentar ya, maaf ya, harap bersabar, ini ujian. Bisa gak? Coba di belakangnya ini kali kak. Coba. Nah, oke. Nah, tinggal di zoom ya. Jelas enggak? Kasih tahu ya. Silky buat sungkeman bagus kok silky. Jelas enggak? Kasih tahu ya, gambarnya jelas atau enggak? Lihat kan? Maskara alis pakai MAC ya. Gimana sih? Nah, mungkin dari depan bisa lebih jelas. Bisa. Oh. Nah, jelas enggak? Oh, jelas ya. Ya, tapi dia miring. Miring doang. Ini kanan si itu. Ini. Nah, oke. Okay. Oh, oke. Okay. Dah, akhirnya. Oke, sip. Lihat depan. Brow with spidolnya pakai yang Just Coffee. Tadi jelas ini kabur kak ya. Bentar lagi ya. Mungkin habis ini jelas. Setting spray Urban Decay sama Move
kalau Urban Decay itu lebih mengawetkan. Kalau bedanya apa ya, Move Miss and Fix sama Urban Decay mungkin Mbak Dila pernah ngalamin? Aku nggak ngeh banget dah. Kalau Urban Decay itu kayak untuk, sebenarnya hampir sama sih dua-duanya ya. Iya. Cuma untuk kulit berminyak lebih aman Urban Decay. Eh tapi Miss and Fix aja loh, kita punya yang khusus untuk kulit berminyak, yang travel size cuma 210.000 lagi sale. Yang light velvet air. Oh, berarti harus diganjel jadi. Iya, dia harus diganjel. Sini, dia tadi coba. Iya, tadi udah begini. Coba wajahnya kita. Ya. Nah. Ya. Nah. Kak, yeah. Zoom-in. Udah, bisa jelas nggak? Ini lagi jica, soalnya dia agak mirip, maaf ya. Ya. Maskara alis tadi pakai MAC. Nah, sekarang kita untuk bagian highlightnya ditimpa lagi sama run premium yang nomor paling terang ya. Shadingnya pakai apa? Shading ini? Shading dalamnya pakai. Shading luarnya yang pakai? Oh, shading luarnya ada apa? Ada Mbak, ada Bajan Dial, Fenty Bajan Dial. Ada nggak? Ada yang lebih bagus lagi untuk hidung. Oke, apa tuh? Pokoknya yang paling bagus. Comfort yang bronze edge. Ada nggak? Ada aja. Iya, oke. Okay. Untuk ini ya, untuk hidung. Aku ada bagian yang si bagian gel itu aja aku. Yang hidung dulu ya? Hidung dulu pakainya. Ini apa nih? Ini bedak, bentar ya. Ini shimmer. Ini dia shimmer. Oh, itu Stila ya? Oh, Stila. Oh, ini di depan mata. Ya Allah, yang mana? Oh, ini. Iya. Okay. Ini yang untuk hidung, bagian gelnya yang itu juga bisa sih. Eh, ini bukannya gimana? Nah, betul dari bawah. Iya, agak sulit ya. Tekun terang. Kak, zoom in lagi maskara alis. Ini baru kurang zoom gini. Nah. Iya, bagus. Bagus kan? Mm-hmm. Dia natural banget. Kayaknya formalnya enak ini daripada si Bajan. Heeh. Lebih soft. Harganya juga ini dua kalinya. Ini berapa? Itu udah susah barangnya. Kayaknya udah mau discontinue, makanya ya si Allah. Brand kosmetik tuh nyebelinnya gitu ya. Benar, lagi rame-ramenya dia discontinue. Enggak tahu deh maunya apa. Enggak jelas. Maaf ya dari tadi gara-gara. Gara-gara nah. Baterai ya. Kurang sini kita. Oh, nah. Oke. Okay. Nah, taruh nih. Ditahan. Ya. Ya, bisa. Atau dipegang ini. Capek, Mbak. Tom Ford-nya lagi enggak ada, Mbak, karena dia itu udah mau discontinue. Jelas ya. Cakep ini mah semua. Iya, emang cakep. Untuk hidung tuh natural banget. Dipakai banyak juga gak ngobrol. Jadi bisa di apa? Ditimpa terus, ditimpa terus. Iya, pakai tripod mini biar gak goyang-goyang. Lagi ngecas soalnya. Ada tripod gak? Gak ada ya? Aku tripod tadi ada, cuma ini tuh kan. Apa miring. Miring. Uh-uh. Dia gak bisa berdiri. Miring. Shading luar ini lagi mau pake Fenty Bajan Gia sama Tom Ford yang Bronze Age. Ini hasilnya Tom Ford. Ini pakai Tom Ford ya? Eh belum ya? Ini udah. Oh ini. Ini Tom Ford. Oke, coba kita cobain sih
Bajan. Nah, kalau bajan gel buat pipi buat lebih pipi, bagus okay. sih. Senyum. Lebih nyata. Ini pakai Fenty Beauty bajan gel ya. Nah, dia langsung lebih nyata. Oh iya, baru ngeh tadi Mbak Dila nggak pakai shading dalam ya pipi? Nggak pernah. Karena sebenarnya sih kalau untuk pipi nggak terlalu ngefek juga sih ya, karena ntar ketutup bedak, terus menghemat waktu juga. Langsung pakai shading luar. Fenty Beauty bajan gel ada. Nanti minggu depan restock. Aku juga pakai. Iya, Mbak Dila juga pakai. Mbak Dila ini sering belanja di Ari Makeover. Tapi Mbak Dila tipe yang gampang keracunan gitu nggak sih? Nggak juga. Oh, seneng lebih loyal apa ke produk tuh loyal ya, cenderung. Enggak. Ini ada yang baru enggak tahu dia. Oh. Ya, iya. Seperlunya aku aja sih. Karena nanti kalau berubah-ubah lagi kadang-kadang harus menyesuaikan lagi dan nyari-nyari lagi. Iya, betul yang sih. Yang sesuai sama aku apa gitu. Lihat kan. Oke, sip. Sekarang kita pakai bulu mata. Bulu mata apa? Bulu matanya ini nih. Ya, ya. Aku ini. Aku cari. Ini Fenty bajan gel nih, ada yang pengen lihat aja. Aku pakai ya Fenty bajan gel. Ini bagus pakai, bagus juga. Fenty bajan gel set. Pakai ini bulu matanya. Nunggu lipstick ombre. Ya, oke. Okay. Itu sabar. Teh yang... gimana make upin orang yang wajahnya berpori-pori gede besar? Pakai itu ya Mbak tadi water base nya siran ya Mbak? Pakai water base nya. Tapi bulu mata bawah aku nggak bawa yang natural, nggak? Aku ada yang atasnya pakai ini sama ini cakep sih. Apa? Ini sama ini cakep. Oke, boleh. Cuma bawahnya kayaknya too much. Oh iya, aku banyak matika biar di screenshot nih. Apa? Atau mungkin yang ini yang tadi bagian gel, ini. Oh ini ya. Apa? Tadi yang untuk hidung tapi ini udah nggak ada. Tom Ford bagian gel aja bagus kok. Ini ya. Tadi pakai shading yang bajan gel. Nanti minggu depan restock. Langsung pesan ya. Langsung pesan bisa. Kalau seputar area Depok ya mau di Cilia boleh, Cilia. Cilianya kan Yasmin. Bawah matanya tuh biasanya flare, tapi lagi lupa enggak bawa tadi. Enggak ada. Itu aja, Jess. Bulu mata bawah. Tinggal yang bawahnya. Ini ada banyak. Berapa harga Fenty-nya, Kak? 550. Tapi itu habisnya seabad. Enggak langsung mahal, cuman enggak langsung habis, awet. Lama. Kuas merek kualitas. Apa aja kalau shading, tapi cari yang miring ya. Bronzer buat hidung merek drugstore. Sebenarnya bronzer itu cari yang enggak terlalu langsung ngeblok di wajah. Bisa pakai bedak padat. Oh iya, bedak padat run juga bisa yang paling gelap. Itu juga bagus. Kalau yang mau murah Wardah juga bisa, yang gelap lumayan juga. Kalian bisa pilih aja bedak padat yang paling gelap. Lagi kakak biar di screenshot. Siapa ini? Iya. Abis ini kita pakai bulu mata. Nih ya, kalau mau screenshot. Udah ya. Oke. Okay. Next kita ke bulu mata. Lemnya lem expert premium. Ini ya, ini ntar ke bawah Mbak. Iya. Tapi bingung deh. Ini lem expert. Ini masih utuh ya? Oh, itu udah habis. Oh, ini yang masih utuh. Lihat bawah. Lem. Dahlia sama G114 beda tipis. Nanti kita mau pakai Dahlia. Bebas, Dahlia. Cobain ya kalau Dahlia. Kita pakai ini ya, eye glow sama Cilia Less. Ini bulu mata atasnya eye glow dan Cilia Less. Lemnya expert premium ya.
kenapa sih enaknya lem expert premium tuh, dia tuh kuasnya tuh kecil, tipis, jadi kalau untuk jahit bulu mata tuh enak banget. Tapi usahakan lem jangan sampai habis banget ya, kayak gini nanti suka ngegumpel, nanti bulu matanya tuh jadi jelek kalau ada gumpalan lem. Harga bulu mata nggak jual mbak, bisa langsung ke Shopee aja, cari Cilia Less atau iGlow. Nggak mahal kok, ini paling 15 ribuan kayaknya per piece, atau iGlow tuh 10 ribuan. Selusin tuh 80. Iya. Ini yang pertama Dahlia ya, yang kita pakai yang Dahlia ya. Lihat bawah sayang. Jadi iGlow. Lihat bawah. Nah, lihat bawah ya. Nunukan dikit. Pakainya jangan terlalu depan, jangan terlalu belakang. Tengah-tengah ya pakainya. Lihat depan. Jelas enggak? Di zoom kali. Di zoom. Lihat dong. Jangan terlalu depan, jangan terlalu belakang. Itu kata Mbak Dila. Pas tengah-tengah ya. Oke, sip kalau jelas. No, nomor-nomor bulu matanya. Yang iGlow itu yang seri Dahlia. Yang layer keduanya pakai Cilia Less yang Yasmin. Ini juga kita baru coba-coba hari ini aja sih, coba-coba ngeracik. Lihat bawah. Lihat depan dulu. Iya, lihat bawah. Oke, okay, kita jahit. Jadi bulu mata palsunya kita nyingklangin ke atas. Aduh, nyingklang bahasa gue. Dijingkrakin. Nyingklang tuh bahasa apa ya? Ditempel ke atas. Ditempel. Didorong. Kita siap-siap jahit bulu mata. Suka obras juga atau jahit? Oh, gak bisa obras. Jahit aja, lebih bisa jahit. Jahit lebih aman ya buat klien, apalagi yang mukanya, yang matanya sensitif. Terus bulu mata palsunya kita pakein lem. Nah ini aplikasi lemnya perhatikan ya. Nah di bagian bulu mata asli dilem semua. Tunggu sampai agak kering. Mau di brushnya, brush kecil. Apa mbak? Mau di brush, apa, di kipas? Gak usah. Ini mana kipasnya? Kipas kecil. Oh ini. Udah. Kipas dulu ya. Makasih kalau udah jelas gambarnya. Oh iya, makasih. Ran gelis pisan kata Destin Jess. Makasih. Oh iya, nunggu lipstik ombre, sama saya juga nungguin lipstik ombre juga enggak? Enggak ya. Pink muda pink tua. Oh, pink muda pink tua. Bulu mata tunggu benar-benar lemnya kering ya baru dijahit. Siap, nanti di-save kok. Kita dorong ya dari bawah ke atas. Bulu mata aslinya didorong ke atas ya. Dan
lihat apa? Langsung lihat apa? Nanti kalau ada yang mau tanya bisa langsung ya tanya-tanya, mumpung ada Mbak Dila loh di sini. Jarang-jarang. Jarang-jarang mau hits live. Sibuk soalnya usaha Hena foto. Apalagi ya, fotografi Hena. Hena udah nyanyi. Lebih repot di rumah sih, ada bocil, ada anak kecil, Mbak. Kalau misalnya ada ini ya, anak kecil. Lanjut, layer kedua kita pakai Cilia-less. Cilia-less ya, layer keduanya. Tekan dikit sih. Lihat bawah. Nah, biasa layer kedua itu aku pakainya mundur sedikit dari depan. Mundur sekitar ya paling 2 atau 2 3 ruas ya, biar efek mata lebih panjang. Babang jatuh. Di mana jatuhnya, sayang? Lihat tangan. Waduh. Apa, sayang? Oh iya, tunggu dulu sebentar, bibinya mana? Itu langsung jadi gunting bulu mata, paling bulu mata bawah ya. Iya, itu juga aku jarang kok, jarang digunting. Halo Tere. Iya, Mbak Dila, bagus banget emang make up-nya. Ini aslinya lebih bagus loh daripada di kamera, serius. Masya Allah, asyik. Kalau nggak punya bulu mata gimana, Mbak? Nggak bisa dijahit dong. Kalau nggak punya bulu mata, ntar kalau ada air hujan, bas ini aja. Kebasahan matanya. Nempelin bulu mata kedua di kulit kelopak mata atau di atas bulu mata yang satu? Oh, di atas bulu mata yang satu ya? Bulu mata kedua. Ini tempelin ke kelopak juga. Dan di perbatasan antara bulu mata satu sama kelopak. Terus ditekan ke atas biar bulunya mendongak ke atas. Serum primer fondue untuk muka berminyak. Serum bisa pakai selem, primer pakai run, ditimpa lagi sama primer untuk T-zone. Fondue bisa pakai dermacolor, dimix sama fondue. Mbak Ari pakai itu enggak? Pas Eleanor Spidol enggak pakai enggak? Pakai. Yang apa? Eleanor Spidol ya? Buat ngitemin bulu mata. Pakai ini. Silky sih biasanya. Oke. Okay. Biasanya apa aja ya? Aku mau apa aja? Iya. Pokoknya bentuknya spidol aja buat itemin bekas-bekas lem tadi kan. Bulu mata kedua dikasih lem dulu, betul, dikasih lem dulu bulu mata keduanya. Lihat apa? Lihat aja. Lihat ya. Ini soft lensnya punya model, dia lupa pakai apa. Ini dia Teresa Brown ini. Teresa ya. Look kayak Teresa. Lihat depan. Ini dikasih spidol hitam dulu biar di kamera nggak lemnya nggak kelihatan putih-putih. Ya Allah, suara bocilnya gemes banget. Mama. Nah, ini
kalau ada yang kurang-kurang, jadi gini misalnya bagian mana yang kurang gitu, kurang pas melek, kurang gua kurang jingklang gitu. Nah, di bagian yang kosong itu yang kita pakai melek biar lebih naik. Oh iya. Yeah. Si liasnya yang seri Yasmin. Blush on-nya apa, Mbak? Blush on. Ini mau nuansa pink ya? Iya, tadi si Fanny. Pink itu ini yang cakep nih. Yes. Mbak, nanti lupa lipstiknya, kita punya produk baru. Iya, aku nyicil pakai Sivana blush on-nya, blush on pakai Sivana yang pink-pink. Atau enggak tambah ini juga bagus di Tinta MAC. Iya, boleh. Sama Shu. Shu juga juara sih. Oh iya, Shu. Shu aja. Shu yang ini nih. Ini kita nanti bagian lipstick kita mau nyobain lipstick terbaru ya. Oh, jadi layer kedua di tempel apa, di lem juga ya? Kalau kurang. Oh, kalau tadi kurang itu aja sih. Lihat nih. Kalau mulai. Lihat bawahnya. Blush-nya yang mana, Mbak? Blush-nya ini. Sama sama ini, sama aja yang MAC yang pink banget kayaknya. Ini tadi ini bukan. Ini ya? Satu lagi tadi ada. Ada yang lebih soft ya? Di sini. Shimmernya tadi yang mana, Mbak? Shimmernya ini. Ini bisa? Oke ya, coba itu aja ya. Pink, tadi pink yang tua, mana dikit? Pink tuanya ini. Oh iya, sudah. Pakai Shimmernya. Ini the best one nih. Pelajaran kalau mau live, baterai diisi penuh ya. Nah, terus ini deh, ini favorit gila banget nih, Shimura yang ini. Cuma Shu yang punya ya itu. Betul, merek lain nggak punya. Anastasia ada? Oh gitu? Anastasia yang isi 3. Oh, nggak tahu deh, Shu masih ngeluarin atau nggak tuh yang warna itu. Iya, agak susah. Keluarnya warna kayak gini. Orang kata ini aku banget. Itu tuh ungu warnanya tuh benernya, ungu muda. Jadi di muka tuh cakep. Kayak berdimensi. Mbak, fotoin blush-nya oke. Okay. Blush Sivananya nomor 4. Iya, blush-nya. Senyum sama. Blush Sivananya nomor 4. Terus ditambahin blush MAC yang Doll Mix yang pink banget. Terus sama blush Shu. Shimura. Nah, nomor berapa aja tuh? Nomor Shimura nih, pokoknya yang warnanya gini aja. Enggak tahu ya nomornya nomor berapa. Berapa? Karena ini beli satuan kalau Shu itu. Iya tuh. Iya tuh kan. Iya tuh. Kayak yang ngeliat marshmallow. Jadi siapa nih sebenernya? Cakep banget loh. Itu dermakolnya ada, Mbak? Dermakol. Yang putih. Dermakol kosong. Buat apa? Depan. Eyeliner putih. Oh ada. Apa sih yang nggak ada buat Badila? Orang udah dibandingnya nih, Mbak. Ini kita pakai eyeliner putih ya nanti ya, dermakol. Aduh, cakep banget. Ya ampun, yang mau pada makeup pengantin Sabtu Minggu ini boleh lo dicoba look ini, cakep banget beneran. Ih, Dila biasanya setiap Sabtu Minggu. Oh iya. Emang look kayak gini dong. Ya. Black signature look-nya. Ciri khasnya kan dia. Fadila makeup. Seriusan habis ini langsung banget pengen beli itu. Wajib. Dulu punya cuma enggak tahu cara pakainya. Ya, tapi udah paham ya, Mbak? Heeh, glitternya enggak kepake. Okay, ya. Lihat kan. Merem. Blush MAC-nya bisa pakai Dolly Mix yang pink ya. Dolly Mix.
Luar biasa. Nih, eyeliner putih ambalan andalan aku. Iya, Dermacol. Pakai ada tadi. Pakai Dermacol. Ya, di langsung. Ada langsung. Nih andalan banget nih. Ya ini pigmentednya sama kayak NYX, cuma dia lebih dengan ini mah lebih ini ya, NYX. Lebih nyata ya. Banget. Enaknya sih karena ujungnya kecil. Nyata kan? Jadi lebih nyata, apa lebih nggak bleder. Ini dulu yang ngeracuni Mami Olis, yang pertama kali pakai kan. Lihat kan? Lihat aja. Ini cantik banget. Halo Mbak Dewi Nicholas, apa kabar? Lihat kan? Cakep banget. Ini nih, makeup ala Adila ini. Tinggal bulu mata bawah, cakep banget nih. Belum selesai juga, cakep banget. Ombre lipstick. Pakai di inner. Coba ya, kita lihat coba. Iya, di inner sama di bawahnya dikit aja pakai. Di agak diturunin lagi ke bawah jadinya si eyeliner putihnya. Lihat atas. Berapa liner putihnya? 150, Mbak. Jangan nakal. Itu wajib beli ya. Iya. Wajib beli banget, wajib banget 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 banget. Dulu habis privat di Mami Olis langsung keracunan. Lihat kan. Lihat kan. Lihat kan. Itu pakai yang ungu banget ya buat di bagian belakang. Eyeshadow-nya gelap. Pokoknya wajib stok ya Mbak. Kalau stok kabarin tolong ini, aku udah mau habis. Itu selalu kok kalau eyeliner. Ya enggak yang ini nih. Oh udah nude tolong. Ya. Tolong. Agak susah. Udah bener-bener habis banget. Dan kalau aja harganya di atas 1 juta biasanya. Nggak apa-apa. Kalau di Ari Makeover diusahakan murah. Atas. Di masih 900 sekian. Sumpah ini udah 2 tahun masih segini, enggak habis-habis. Iya sih. Soalnya karena saking pigmentednya warnanya. Huda itu tuh padat soalnya. Jadi ya Huda itu berat eyeshadow-nya karena dia padat. Ya atas. Eyeshadow bawah mata warna ungu tua. Sama warna ungu. Jadi ini yang mudaan yang dikit dicampur yang tua. Iya. Terus dikasih yang glitter agak sedikit glitterin yang tua ini. Aku belum pernah berpaling, aku masih pakai setia pakai Huda. Iya ya, emang sih Huda tuh ya tetap enak sih, aman. Yang oranye ya aku belum tahu. Yang oranye bagus yang juga. Best seller yang disuggest nanti deh dilihatin gambarnya. Ya tetap. Hudanya yang nude ya, seri nude. Ini bulu mata pakai eye glow premium seri Dahlia. Ya, terus pakai Cilia Less yang seri Yasmin. Sama-sama. Ini pakai pada nanya eyeshadow-nya pakai apa? Beli eyeliner putihnya di Ari Makeover. Ya tuh kan. Oke, merem bentar dikit. Eyeliner putihnya pakai Dermacol ya. Ada di Ari Makeover. Melek. Kalau jam lagi. Kalau layer 2 pakai Cilia Less. Yang seri Yasmin. Lihat kan. Siap, terus pakai bulu mata yang bawahnya. Nah, bulu mata bawahnya yang Mbak Dila. Aku pakai Mbak Retno. Kayaknya mau dia pakai pakai ini. Itu. Ini cukup bisa nih. Aku cuma coba bulu mata hits dulu sebentar. Apaan? Bulu mata hits? Iya. Mau nyobain sih. Oh, namanya. Pikirin apa merek bulu mata hits? Yang kayak apa coba lihat. Oh, ini kayak kayak iya kayak flare juga sih. Coba kita cobain cocok kayak flare nomor 05 juga. Yang biasa saya pakai juga gitu sih, Mbak. Cuma beda merek. Iya, layer keduanya si Cilia Less yang Yasmin.
bulu mata bawahnya, pakai bulu mata hits. Emang namanya tuh bulu mata hits, dikirain bulu mata yang dikirain yang lagi ngehits sekarang kodenya ini. Jelas enggak? Ya, depan. Ini cepat, Mas. Mbak, kalau muka berminyak gak apa-apa, justru harus pakai face mist biar lebih matte. Seandainya eye glow juga seperti seri kalau yang samaan Yasminnya Silia. Ya, sebenarnya eye glow tuh kalau enggak Dahlia, cari yang G114 itu mirip kok. Ini layer satunya bisa pakai ini. Eye glow G114 benar sama atau enggak Dahlia. Oh, itu dipotong. Oh, enggak dipotong ya? Oh, enggak dipotong. Cuma ujungnya aja. Aplikasikan di bawah eyeliner putih. Lihat kan? Gak jelas kakak, seri bulu mata bawahnya gak jelas ya? Itu ada nomornya mbak? Ini ya. Di screenshot ya. Nanti direkam kok ini. Nanti bisa cek lagi. Ini. Mereknya, oh ini nih, masih jelas. Mereknya bulu mata hits. Tuh. Ini bagian bawah ya. Bulu mata hits. Nomornya adalah HBP12. Di screenshot ya. HBP12. Jelas enggak? HBP12. Highlighternya pakai apa mbak? Highlighter pakai ini sama ada eyeliner silver nggak buat ujung mata? Ada pakai ini sebentar ya. Oh ini Urban Decay yang bagus. Urban Decay. Kebalik soalnya. Oh gitu. HBP 12 ini ujungnya ini yang silver. Ini nih cakep. Kak itu pakai base shadow yang pensil gitu nggak ada? Aku biasa pakai Sephora. Oh yang ini, nggak apa-apa pakai itu aja. Yang pensilnya ada? Nggak ada. Silver ya? Iya. HBP12. Ah makasih loh Mbak Sally Febriani udah bantu jawab. Kak itu pakai base shadow nggak? Ini pakai. Tadi enggak. Enggak ya, pakai foundation aja tadi. Foundation terus dikasih bedak, baru. Dikasih eyeshadow ujung matanya untuk balik artos glow. Aku pakai eyeliner silver silver. Nah ini oh iya apa? Nanti sekalian bisa ngeracun nih ya eyeshadownya apa. Ini ujungnya pakai eyeliner silky buat base terus nanti ditimpa lagi. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolu Rizky make up ya atas. Berarti makeupnya tim Fadilah makeup ini setipe semua ya? Semuanya sama, aku mengharuskan, mewajibkan. Iya. Dari produk, dari semua sama. Nah, semua. Nah, kita terus timpa terus dengan pakai Sephora yang seri Ribbon. Ribbon. Ini lagi hits banget. Bagus ya. Banget. Sephora tuh sekarang lagi happening ya. Lagi happening karena yang bagus dan harganya enggak mahal. Benar. Ini cuma 137 ya, 100 gitu. Di bawah 150 lah ya. Di bawah 150-an. Ya, Tata. Jadi untuk ujung mata dalam tuh ternyata enggak pakai putih ya, Mbak ya. Pake yang mana? Silver. Yang ujung ini. Oh iya, aku pakai silver biar lebih di kamera lebih nyala. Halo Mbak Ani, waalaikumsalam. Ani Palaguna, nggak apa-apa Mbak, nanti di save kok. Ini produk Sephora, nanti juga Ari Makeover mau ini juga karena penasaran juga apa nama shade-nya apa. Ini produk ini baru. Lagi bagus-bagus banget sih Sephora nih, aku punya ini. Beberapa shade. Nah ini yang ini. Ini iya ini bagus apa, tuh. Yang apa tuh? Milky Way. Ya satu lagi aku ini ada warna pink yang Sephora nih ya kalian. Kuas bawah mata pakai apa, Kak?
Masami Soko. Masami. Always. Nomor berapa katanya? Nomor ya. Nomor 21 nih. 21. Ini yang Sephora ya, yang silver. Kayaknya habis ini pengen jualan ini deh. Bagus, jangan pengen beli juga buat sendiri. Wajib. Warna silver yang shade-nya ribbon. Itu enggak apa? Nomor 18. Apa? Shimmer. Highlighter. Oh, highlighter. Highlighter ini nih. Pakai ini dulu. Lanjut pakai ini. Dior. Pakai kitten apa Stila dulu. Ini ya yang Sephora-nya ribbon. Screenshot dulu kalian boleh. Ini Sephora 150 ke bawah pokoknya harganya. Dia enggak terlalu mahal. Ini ya, ribbonnya pita, bahasa Inggrisnya pita. Bukan reborn. Kalau reborn itu warkop reborn. Cakep banget stylenya. Ini jadi ya, ini mua-mua yang hits biasanya dikasih tahu ini. Nanti ditimpa sama Dior lebih cakep lagi deh. Ini apa? Stila kitten. Beda sama yang Oh, oke. Biasanya BK kuning ya. Jadi gini, pakai Stila kitten dulu, ditimpa BK champagne pop. Aku enggak suka Dior. Aku enggak suka BK. Dia kuning. Oh, BK-nya BK shade tuh apa? Kuning kan ya? BK-nya yang shade. Ya, kalau yang moon yang tapi lebih kuning sih. Kalau ini tuh bagusnya di kamera. Cakep. Ini Stila kitten. Kalau yang brand murahnya aku senengnya si Rich Glow, itu udah best banget. Rich Glow dari Makeover. Oh, belum coba. Oh, itu udah best banget. Itu versi murah ya. Rich Glow. Boleh kita coba. Senyum sayang. Nah, untuk bagian pipi aku biasanya pakainya tuh gini. Pakai tangan sih, lebih ke tangan. Aduh, ini enak banget sih formulanya, Mbak. Lembut. Iya, dia tuh di kamera bagus. Udah nanti ngelupar. Bagusnya tuh di kamera beneran. Terus ditimpa lagi mah Dior tuh. Juara. Cakep banget. Hati-hati pada keracunan Stila. Stila keracunan. Halo Mbak Sri Wardani Nasution. Masya Allah, ini cakep banget sumpah. Cakep kan, ya ampun. Makasih lo udah mau diracuni. Iya, ini Stila kitten cakep banget, baru nyobain. Stila kitten, emang cakep banget. Lembut banget ini, parah. Pokoknya produk Stila itu bagus, yang glitter-glitter itu dia bagus, simar-simar. Dan gak ini, Dila timpa berkali-kali gak ini. Dan ini di kamera tuh bagus banget beneran. Serius, oh my god. Terus kacau nih ya. Kacau, Stila nih, berapa Mbak? Stilanya berapa duit? Tuh, banyak yang nanya guys. Nanti langsung ke admin aja, soalnya harga suka naik turun. Gak sanggup. Nih, Stilanya ya. Yang Stila. Oh ini, nanti dulu habis Dior dulu. Habis itu Dior, kita timpa sama Dior yang putih ya. Kalau untuk yang putih selain Dior ada ini enggak rekomen? Itu Rich Glow. Rich Glow agak keputih dia. Oh, putih ya. Kuning sih, cuman nanti hasilnya enggak kuning banget, lebih ke kayak keputih gitu. Oh, makanya iya. Jadi enggak buluk, bilang enggak dia suka kalau Rich Glow. Yang versi murah. Terus tadi ini kan Stila kitten yang pertama ya. Terus kita timpa lagi sama Dior. Kalau versi drugstore-nya Dior bisa diganti sama Makeover yang Rich Glow. Iya, cakep banget. Ih, aslinya lebih cakep loh. Nggak sanggup, sumpah. Ini cakep banget, mohon maaf. Ini bagus banget. Emang, ini mohon maaf. Cakep ini banget ya. Cakep. Soalnya muanya juga juara. Masya Allah. Lihat kan? Halo Mbak Irma, make up kabar baik. Nanti bisa langsung ke admin. Nih, modelnya cakep, make upnya menunjang. Muanya juara. Make apa? Brandnya juga bagus. Jadi apa yang kita pengenin tersampaikan gitu. Iya, tersampaikan. Ilmu bisa tersalurkan maksimal ya. Betul gitu. Bukan harus kita enggak harus cakep, enggak harus cantik, enggak harus brand-brand mahal juga enggak. Yang penting adalah muka kita sehat. Iya. Ruangan betul. Juga enggak panas. Iya, karena kan namanya tubuh orang tuh beda-beda ya gitu. Jadi makanya kalian kalau mau wedding, mau nikah, mau di make up, jangan udah kan di mana aja deh, jangan kayak gitu. Karena iya, ini betul. Buat kalian-kalian juga gitu loh. Tapi pelajaran hari ini loh, kita sebagai mua itu punya hak untuk
menyuarakan hak kita gitu, kita berhak dapat ruangan yang nyaman, yang dingin. Karena selama ini kan kita kayak melayani klien, jadi ya udah dia terserah klien kasih apa. Jadi inget ya, kalian ke klien jangan pasrah-pasrah banget, pokoknya minta ruangan yang nyaman, yang dingin, walaupun pakai kipas. Enggak masalah kok pakai kipas. Biar makeupnya bagus. Kalau aku biasa gini ke klien, misalnya aku nyampe, terus ruangannya menurut aku kurang gitu, aku bilang kakak ada meja lagi nggak? Kalaupun misalnya kurang tinggi nggak ada meja lagi, aku tumpuk pakai aqua, harus aqua sampai BTS aku memadai. Kalau misalnya nggak ada kipas, kakak coba tolong cariin dulu kipas sampai dapet. Gitu, karena buat ngebantu kan. Itu aku stop dulu kemarin, aku lagi make upin pakai foundation, terus ternyata dia orang gerahan, kan jadi bintik-bintik kan, nggak nempel, dan ruangan itu gelap dan panas. Aku bilang kakak tolong pakai kipas dulu, aku tungguin sampai itu normal dulu baru aku terusin. Iya betul-betul. Oh iya, Hojo yang putih juga bagus. Oh, kalau Hojo aku kurang suka. Oh gitu, karena teksturnya tebal. Iya. Ya? Glitternya gede. Iya benar, aku gak suka. Ntar ya, sebenarnya aja sih, tapi warnanya kurang putih. Produk lokal yang mirip Stila Kitten tuh Amarantin. Belum nyobain. Cuma dia dimix sama warna bronze gitu. Lihat kan. Waduh, Masya Allah. Lipsticknya pakai apa, Mbak? Nah, ini ya, mau ngeracuni. Ada produk terbaru dari Nacha Beauty. Bentar ya, tadi taruh di mana. Oh, ini dia. Ini warnanya cakep-cakep. Ini first impression ya. Ini produk baru banget. Baru datang dari pabrik. Tuh. Wow. Warnanya cakep-cakep semua. Butuh nude nggak? Butuh nude-nya nggak? Iya, Nude-nya sih paling LT Pro ya, nomor 3. Nomor 3 boleh. Oh, boleh. Makeover ada? Makeover nggak bawa, aku bilang. Nah, ini cuma mau ngeracuni dulu. Ini dari Nacha Beauty, mau di mix. Coba dulu. Itu kurang ya? Kok yang 03 ada ya? Ada, boleh ada. Kalau 03 aja. Bentar ya. LT. Nah, ini. Ini kalau ombre, ini adalah lip cream. Wajib punya ya, nomor 3. Biasanya kalau aku yang makeovernya yang nomor 3. Oh gitu. Yang warna kan sama ya kayak gini ya. Cuma dia kayak dia lebih ngapain sedikit aja, Mbak. Coba. Ini adalah aku, ini benar-benar yang biasa aku pakai banget. Tuannya nomor 8 bukan? Ini kan? Enggak, tuannya nomor 19. Ini aku 03 dan 19. Oh iya iya. Ini biasanya sih ini terwajib. Nah, kalau oranye aku pakai yang 06 ya, LT Pro 06. Oh, jadi oh iya lebih ke oranye ya, berarti. Ke Sephora yang bata. Udah pernah nyobain enggak Sephora? Sephora belum. Nih. Yang bata. Ini buat dalam. Mereka ya. Cakep banget. Nih ya, sebentar ya mau ngeracuni satu-satu ya. Ini makeover nomor 3. 03. Ini buat daleman. Ini kan pada pengen belajar ombre, ini sekarang makeover yang luar nomor 19 ya, yang tua. Atau enggak untuk luar bisa pakai Sephora nomor 26. 25. Ya Allah, rasanya gue pengen ini deh, Shopee deh. Mau nyicil ini nih, mau ngutang. Tenang, kita ya ada cicilan, ada kartu kredit, ada Shopee Pay Later. Siap, bisa jangan. COD, mau bayar cash. Dibeli. Kan numpuk cash banyak di rumah kan, banyak berangkas kan. Ya Allah, pengeluaran Masya Allah ini ya, astagfirullahaladzim. Ngikutin mana racun semua ini. Ini mau pakai ala aku aja nih? Boleh, boleh. Oke. Kita pakai 03. 03 ya, makeover. Jadi kalau ombre tuh enaknya nggak usah on flick banget ya. Bisa langsung aplikasi, nggak usah pakai eyeliner lip. Enggak sih, aku jarang pakai eyeliner lip. Nggak bisa. Emang susah sih, kayaknya suka nggak keluar. Tuh. Ini kuasnya apa, kakak? Masami. Yang nomor 32. Pokoknya untuk lip aja. Iya, cantik banget. Ini lem bulu mantai tadi pakai expert premium. Highlighter sleek bagus juga loh. Highlighter sleek itu mirip sama Stila Kitten. Kalau mau yang drugstore bisa pakai sleek. Tapi benernya mau pakai drugstore atau yang high end brand, yang penting tuh teknik makeupnya ya, Mbak Dila. Kalau udah bener mau pakai produk apa aja. Jadi tadi kan Mbak Dila nih mix kan produk lokal, produk drugstore sama produk yang HN. Iya, Ojan cantik banget ya jadinya. Ojan kemarin izin ya pinjem mukanya buat iklan. Rich Glow itu makeover.
Jadi habis ini langsung belok ya ke Detos, pulang tuh belok ke parkiran Detos, langsung beli makeover nomor 3, nomor 19. Makeover Rich Glow Shimmer. Kayak ITC Depok aja sini, ada banyak. Oh, lebih deket ya? Benar. Ini terus kalau ada yang mau nanya lagi boleh loh. Iya, Stila Kitten. Boleh Mbak Maria Ramli make up, biasa beli lem di Mbak Aris, kalian Mbak Eleanor punya. Boleh, boleh, bisa langsung ke admin. Oh iya, kalau ini lebih ngeping ya. Jadi masuk sama benar ke look make up-nya. Nanti pulang jangan dihapus ya, gini aja di jalan. Kak, saran dong fondi lokal yang awet apa ya? Fondi lokal makeover ya, LT Pro. LT Pro. Oh, mix makeover itu. Oh, LT. Lipstiknya ini pakai makeover. Dan selalu pakai yang makeover 19 untuk dalemannya. Jadi kalau ombre makin tua makin cakep nanti hasilnya. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu, teknik ombre ala Fadila make up. Caranya bagian dalamnya aja kita kusuk-kusuk pasti. Ada Kiko, Mbak? Oh, Kiko yang transparan ya, ada. Enggak sih. Ih, sendiri jadi. Lucu. Tapi by the way mohon maaf, kayaknya ketinggalan. Oke, ampun ya. Pagi-pagi sih berasa lihat, tapi ternyata enggak ada. LA Girl itu produk Amerika, itu bukan lokal, itu drugstore. Oke, langsung dipakein si Kiko nih. Gambarin makeover juga ada yang transparan. Iya. Enaknya pakai yang transparan, jadi kesana sini masuk. Biasanya aku taruh tangan dulu sih gini, biar nggak ngerubah warna dia. Iya, kadang dia tuh kalau udah nempel ke kuas, itu suka luntur, jadi nggak transparan lagi. Nah, jadi kita pakein di perbatasan ini loh, di batas yang tadi kena ombre dan tidak. Terus kita... Jadi jangan sampai luar ya? Berarti lip glossnya nggak apa-apa sih sampai luar, cuman kalau ini kan ngebantu tuh jadinya yang tadi nggak rata jadi rata. Oh, kan. Oh iya, ngebantu ngeblend ya. Jadi diaplikasikan Kikon di perbatasan. Kak, kalau buat kondangan pakai Maybelline Fit Me cukup, tapi Maybelline aja yang lebih bagus loh, Maybelline yang 24 jam itu lebih bagus. Highlighter yang tuanya. Highlighter lokal tadi yang Badila bilang makeover yang shade-nya Rich Glow. Nah, baru nanti di setelah pakai glossy kita ratain lagi kan, jadi dia rata tuh. Diratain lagi ya pakai yang tua. Cair gitu, iya ini lip gloss. Lip gloss ini dari kan? Kiko. Lip gloss transparan dari Kiko. Gimana lip glossnya teh nih?
Ini blus Kiko. Iya, lipulusnya ya. Kak, next slide. Sorry, kayaknya ada yang jatuh. Next live-nya klien kulit. Boleh, klien kulit perawatan ya. Sorry, ini mulai geser lagi. Nah, nanti di-save ya. Oke. Berasa lihat muka sendiri tuh kata Ojan. Iya, kata Ojan. Iya, kalau gini mirip kan di iklan. Beneran ombre-nya juara loh ini. Lip gloss-nya nanti langsung tanya ke admin aja. Iya, siap, nanti di-save kok. Kalau buat makan hilang gitu enggak sih Kak? Kalau pakai lip gloss sih iya harus hati-hati kalau makan, kalau mau. Iya. Bisanya tahan itu matte enggak pakai lip gloss bisa. Itu bisa lebih tahan. Ini pakai lipstik yang tadi yang makeover nomor 19. Ini yang tuanya. Itu kan. Iya, keren banget ombre-nya. Terus kita satu lipstiknya pakai apa nih yang terakhir? Yang terakhir Urban Decay ya? Boleh, mana tadi ya? Kebetulan Urban Decay-nya buat ini. Buat ganjel. Oke, terakhir kita setting. Nah, terakhir setting spray-nya pakai Urban Decay All Nighter Spray. Baunya agak ini ya, baunya kayak nenek-nenek ya. Dia tuh baunya kayak NYX. Oh, NYX gitu. Juga bau. Kalau Shu itu kan fresh. Aduh, cakep banget dong. Cakep banget. Cantik banget dong. Halo Mbak Ringgi. Tenang, di-save kok live-nya. Nanti yang ketinggalan bisa lihat lagi. Bisa belajar lagi, bisa diulang-ulang. Terima kasih ilmunya Kak Dila. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Rupanya mirip Kak Dila ini loh. Emang mirip kan jadi gini. Bahagia sekali saya. Nanti habis ini kita sesi foto-foto ya. Mau pakai baju apa? Oh ya, apa-apa. Oke, selesai. Tapi belum rapi. Aduh. Ayo. Amin ya robbal alamin. Semoga berkah ilmunya. Makasih banyak loh yang udah nonton. Oh iya lupa. Nyesel nggak nonton? Ini apa giveaway? Oh iya. Untung aja nggak di end. Tuh. Nih tar ya. Aku. Mau kasih lihat dulu nih ya, nih udah hasilnya udah selesai. Nih cakep banget. Ini all product benar-benar pakai punyanya Mbak Ari Makeover yang Mbak Ari Makeover jual. Makasih banyak loh. Nanti kalian bisa tanya ke Mbak Ari, Mbak, aku mau beli yang Kak Dila pakai yang ini. Wajib banget beli. Wajib banget beli. Gimana model? Cakep nggak model? Juara modelnya. Cantik. Yang paling penting, nah aku punya tips buat kalian. Yang paling penting adalah pada saat di make up muka kalian dalam keadaan sehat. Jadi kayak yang enggak kan kalian kadang-kadang suka berjerawat dan kalian takut kan makanya masih pakai krim. Jadi tolong di stop krimnya sehamin satu bulan tapi kalian boleh pakai skincarean misalnya pakai serum atau pakai skincare Korea boleh yang penting jangan dokter. Urban Decay ruangan yang adem. Pakai Urban Decay yang terakhir. Nama IG-nya siapa? Aku. Hah? Miss Radina kan. Radina. Yes, Rani. Oh, Rani. Oh iya, ini. Ini. Pada Nagi tips retouch. Touch up pengantin. Pakai bedak apa biasanya atau ditep-tep pakai fondi apa? Aku gini kalau misalnya aku kalau retouch itu misalnya dia agak
hilang make upnya karena gerah atau segala macam. Aku biasanya cuman pakai brush yang buat bedak yang gede. Aku kusuk dulu bagian yang hilang sampai dia rata lagi, baru nanti aku pakein powder bedak padat. Oh gitu. Tapi pakai brush juga gitu. Nggak aku timpa foundation sih. Sejauh ini nggak pernah. Bedak padatnya pakai apa aja? Apa aja? Ya? Boleh MAC, boleh RAN. Apa aja? Oke, sekarang giveaway ya. Giveaway yang pertama. Nanti Mua yang nentuin pemenang ya. Oke, Mbak. Bentar ya, kita cari pensil alis Viva buat nyatet dulu pemenangnya. Nah, ini Hanbo aja deh boleh. Yang pertama, tadi pakai Mbak Dila pakai di mana nih? Di IG. Oh iya, di IG Ari Makeover. Maaf ya, soalnya biar satu pintu. Oh iya, pinta-pinta. Biar satu pintu. Mbak Ari Makeover ya. Iya, biar satu pintu. Buat giveaway-nya kalian harus ikut karena hadiahnya tuh lucu-lucu. Iya. Buat yang ketinggalan nanti bisa ini ya, bisa lihat di rekamannya. Aka highlighternya pakai tadi pakai Stila Kitten sama Dior sama di pupil mata. Pupil mata tuh yang mana ya? Ini ya pupil mata. Ini tadi pakai Stila juga. Ditimpa sama hujannya. Di IG Ari Makeover ya. Oke, giveaway nunggu muanya datang dulu ya. Ya, sebentar. Nunggu muanya datang dulu. Itu cakep banget loh. Heeh. Gimana? Ngapain lagi? Sudut, oh ini pakai Silky Girl yang silver, terus ditimpa oleh Sephora yang silver. Tiki ibu ini. Giveaway pertama. Oke. Sebutkan ini ya, lipstik yang ombre aja pakai apa aja. Oke, sebutkan lipstik ombre aku pakai apa aja. Jeng jeng. Hadiahnya ini loh. Baru tadi banget buram. Jeng jeng. Hadiahnya ini loh. Ini. Maskara heroin Kiss Me ini bagus banget sama eye glow premium. Nanti Mua yang nentuin pemenang ya, jadi jangan protes ke Ari Makeover kalau nggak menang. Yang nentuin Mua ini hadiah pertama, ini maskaranya bagus banget loh, Kiss Me heroin dan eye glow, ini bisa buat layer pertama. Nomornya ya. Ini dia pertama yang jawab. Enggak, bukan yang pertama. Apa, yang apa? Di rolling lagi. Oh gitu. Yang benar tapi jangan yang belum tentu yang pertama, terserah yang mana, tapi enggak harus pertama. Oh, iya, yang penting yang benar. Berarti ada beberapa gitu ya. Ini satu pertanyaan buat satu giveaway, nanti giveaway lainnya beda pertanyaan. Oke. Okay. Ya, makeup. Lipstik nomor berapa? Hampir aja ya. Hadiahnya ini. Oh iya, udah ketemu langsung. Pemenangnya siapa? Ih, udah. Udah dihapus sih, Beb? Kenapa dihapus? Udah foto? Udah makan loh. Udah ketemu pemenangnya ya? Ya. Ya, silakan Mbak Mua sebutkan pemenangnya untuk dapat maskara heroin Kiss Me dan Glow. Aku ngasih yang paling cepat dan paling tepat. Oke. Okay? Aku kasih ke Kak Okti Make Up. Ya, selamat. Dapat ini ya, maskara sama bulu mata. Ini ya. Okti _ Make Up. Oke, okay, ya, menangnya ya. Mamet ya, Cama. Maskara, sebentar dicatat dulu. Next, pertanyaan kedua, hadiahnya. Kamu ganti itu dulu, Mansetti.
Aku pakai inian lagi. Pakai one set juga. Pikir oh, tadi enggak pakai itu. Heeh. Double aja. Double aja ya, Kak. Enggak apa-apa kan double ya? Enggak apa-apa. Pertanyaan kedua dapat ini ya, brush, spon mangga, sama spon bedak. Ini lumayan banget loh. Yeah. Ini buat blending, buat eyeshadow. Ini ya. Pertanyaan kedua apa ya? Pertanyaan kedua. Seri Buddha. Kan pasti pada ngomong. Oh iya. Sebutkan tadi seri Huda eyeshadow yang dipakai oleh Mbak Dila. Yang bisa jawab hadiahnya ini. Mango spon, brush, mango spon dan spon bedak. Ini udah pertanyaan kedua ya. Yang lipstick udah, yang lipstick udah ada pemenangnya. Sebutkan jenis eyeshadow, seri eyeshadow yang dipakai oleh Mbak Dila. Sebutkan jenis eyeshadow ini. Yang aku pakai. Hadiahnya ini ya, susah nggak? Ini soalnya agak delay, kalau live kan delay berapa detik. Oh iya benar, jadi mereka masih balas yang. Nah ini silakan. Lagi milih-milih nih Mbak Jilanya. Ayo pada bingung kan? Mbak Jilanya bingung. Minta uang. Apa sih? Di tas. Ya, kan? Siapa lari? Coba lari deh, lari yuk. Mari siapa lari? Ini Mbak Jila ya. Mbak Jila tadi nunjuk ini ya. Mbak Jila tadi nunjuk. Coba kita lihat ke atas. Ini aku mau udah masih bocil ya. Aku kira tadi dia tambah. Ini nih. Tadi Mbak Gila ini. Ya. Nunjuk ini ya. Tadi mana ya? Mana aku? Ini enggak bukan. Iya itu. Terserah. Iya. Yang mana Mbak? Terserah. Mari deh cus. Terserah Mbak. Iya, jangan terserah Mbak. Ya. Yang tadi ya. Oke, buat H5 TSJ93. Selamat ya. Pakai caption gede banget soalnya. Ya, itu yang ditunjuk sama Mbak Gila tadi. Ini ya, hadiahnya. Selamat. Makasih loh. Ntar, sekarang pertanyaan ketiga ya, dicatat dulu. Ini tadi temennya, oh ini. Ini siapa tadi namanya Mbak Gila? Ah, siapa sih tulisannya? Oh ini. H5 TSJ93. H5 TSJ93 dapat mango sago, spon bedak sama brush. Oke, next pertanyaan ketiga. Yang dipilih yang duluan juga sama yang kita kan karena banyak kan jadi scroll set. Siapa yang dapat gitu. Iya betul, yang dipilih bukan yang duluan. Soalnya kalau ya biar random aja bener-bener. Tadi kalau yang pertama dipilih yang duluan kan. Terus tadi yang kedua kita acak-acak kita pencet siapa yang dapat gitu. Sekarang pertanyaan berikutnya dapat mango spo yang lain lagi. Jangan mango sago lagi. Buko pandan ada. Apa? Buko pandan ada. Buko. Itu mango kan. Oh. Mango sago buko pandan ada. Ya, berikutnya adalah bentar ya lagi mikir. Tunggu bentar ya, nunggu Mbak Dilanya ke dalam dulu sebentar. Teh Ima cakep, asisten kayak Dila. Sebentar, lagi mikir pertanyaan dulu ya Mbak Dilanya. Berikutnya ini spon kecil-kecil, mango spon.
sama cermin cantik dari Amarantin. Pertanyaan ketiganya apa ya? Bulu mata. Oh iya, bulu mata. Yang bulu mata tadi Dila pakai itu ada dua saat apa aja? Ini kamar mandi ada di. Perlu disebutkan nomornya? Oh, takutnya lupa. Yang penting ya? Serinya deh. Serinya aja ya. Heeh, yang penting bulu mata mereknya apa? Oh, merek-merek. Oke, okay. Merek bulu mata yang tadi dipakai. Bulu mata bawah juga atau atas saja? Atas saja. Atas saja. Sebutkan merek layer 1 bulu mata dan layer 2 bulu mata. Oh iya, penulisannya harus benar ya. Harus lengkap dan benar. Ini. Kita juga nggak punya ini ya kemasannya. Kita juga nggak yakin penulisannya kayak apa. Benar sih. Yang ini double. Tadi itu nggak bekas bungkusnya. Ini. Cari ya. Tadi ya. Bungkusnya. Bungkus. Ini. Ayo. Bungkusnya. Eh, mereknya kan mereka nggak tahu. Merek yang ini. Merek yang ini kan sama serinya juga nggak sih? Enggak, dia ini. Ini. Dia sama aku bilangin. Yang mana? Serinya aja. Merek bulu mata yang pertama. Oh iya. Nah ini nulisnya. Hadiahnya spons kecil-kecil, spons mango sama cermin cantik dari Amarantin. Nulisnya harus benar ya. Sebentar. Iya. Itu lengkap banget. Oke. Iya. Iya. Nih. Dia lengkap banget nih. Iya. Iya, yeah, selamat untuk siapa? Selamat buat mana itu orang tuh? Lagi dia kan jalan terus jadinya. Selamat buat Kak Is Almahdali. Karena lengkap banget bulu mata eye glow Dahlia layer kedua Cilia Less seri Yasmin bulu mata bawah bulu mata hits. Betul sekali. Ya. Yang menang DM ya alamat Karim Maker ini hadiahnya. Dicatat dulu ya sebentar nanti biar enggak ketukar. Biar Is Almahdali. Spon 3 mango sama cermin cantik dari Amarantin. Nanti hadiah terakhirnya bagus loh, parfum dari Cartier. Ya Allah. Terus next. Next adalah tetap mango spon lagi, spon besar. Ini ada untuk bersihkan apa namanya virgin coconut oil untuk bersihkan make up. Dan ada dari Shuumura. Pertanyaan keempat adalah apa ya? Pertanyaan keempat. Halo Mbak Yunita, tenang Mbak, di save. Rezeki-rezekian tuh Mbak diprotes. Sama udah stay udah cepet tapi nggak pernah dapet kecewa. Nggak apa-apa nanti insya Allah rezeki. Soalnya nah itu kenapa Ari Makeover nggak mau milih pemenang, takut diprotes sama semua. Jadi biar mua gantian yang milih. Sekarang pertanyaan keempat adalah mixingan foundation pakai apa aja? Kan dapetnya lumayan kan? Enggak, yang itu nanti yang terakhir aja. Oke. Jadi udah dapat contekan kan? Ini yang keempat. Apa ya? Yang simple, yang gampang aja. Blush on. Blush on-nya. Blush on-nya tadi pakai dua merek aja ya. Tadi iya, kita pakai dua merek. Tadi blush on-nya pakai dua merek. Nah, apa aja? Sebenarnya tiga merek sih, tapi sebutin aja dua merek. Hadiahnya ini. Bukan. Tar dulu. Apa-apa? Fixingan foundation ada yang udah jawab, Pak. Nah, jangan dulu. Ya udah nanti pertanyaan terakhir ganti. Ya udah oke. Ini dulu.
Blush on. Nah, blush on ya. Blush on dapat ini. Pakai apa aja? Jadi kan minimal 2. Ayo, ada yang udah benar, cuman ada yang salah tuh. Blush on luar ya, blush on powder. Benar, yang penting ilmunya. blush on luar. Ini masih ditunggu. Coba sini nih, siapa? Duduk. Mari aja. Gila, takut disembuh. Jangan enggak. Kalau saya live tiap minggu, kalau saya nyuntuin nanti saya diserbu seumur hidup. Biar mau aja kan nanti minggu depan enggak ketemu lagi. Yang tercepat aja, yang tercepat lah, yang tercepat tadi. Yang tercepat ya, sebentar. Yang pertama jawab, sebentar, yang paling ini kata muanya, yang pemenangnya adalah untuk yang sekarang yang tercepat. Tercepat jam paling benar ya, sebentar. Aduh, gerak-gerak terus semuanya. Tak. Sebentar. Sebentar. Blush on ya, bukan bronzer. Exa underscore makeup blush on Sivana dan Shi Umura. Ya. Yeay. Yeay, selamat ya. Selamat. Exa makeup tadi dapat apa aja sih? Pon besar. Mango. Bentar ya, masih nyatet. Mango. Shu. Ya, sekarang pertanyaan terakhir hadiahnya adalah parfum dari Cartier. Nanti yang nentuin ini muanya deh, nggak mau Ari makeover ya ini. Aku mau. Gini, oh ya udah, miss aja yang nentuin. Modal aja. Biar fair. Apa yang mau pertanyaan? Ini Cartier, parfum dari Cartier. Yes. Pertanyaannya adalah. Pertanyaannya adalah sebentar. Apa ya? Apa? Ini yang ini pilih random ya. Random. Apa nama IG dari Muse? Nah, benar tuh, agak susah dikit tuh. Tapi nyari ini deh. Tapi ini bukan yang pertama-tama jawab ya. Ini random aja jawabannya. Terserah apa nama IG dari Muse? Agak delay jadi. Nah, lu teng. Dia masih Sivana. Ada tuh tadi. Itu anakku tuh. IG dari Muse ada tadi aku ngetek. Ayo, siapa? Buka Instagram aku. Buruan. Lihat iklan, buruan ke iklan lagi. Ini di hadiah Mbak Ari ini. Kan? Jawabnya di Mbak Ari ya. Jawabnya di Ari makeover ya. Siapa nama IG dari Muse? Ya, Kak. Di IG Mbak Ari ya. Iya, jangan di sini. Enggak jadi dapet dah kalian. Mana benar? Banyak banget yang jawab. Pilih, Mbak. Bentar, ini Muse yang jawab ya, sebentar. Misnya matanya ke arah sini, tolong. Oh iya. Coba. Bener semua, gimana dong? Bingung banget kan, pasti kan? Di scroll terus stop. Scroll terus gimana? Scroll terus stop. Di scroll terus stop. Terus gini. Ya, cuma seumpret. Nah, mana dia tuh? Coba diginiin seret, gitu. Terus kita pilih currently and the one off. Di scroll yang cepet, gitu. Aduh, juga gatel. Gatel kuping deh jadinya. Iya, bingung dah. Bingung, semuanya bener semua. Kalau bisa semuanya dikasih ya. Pengen dikasih semua. Ya, bismillah lagi. Ya aku nunjuk aja ya siapa nih.
siapa ini nanya? Dia tuh Mac kan Nisa underscore makeup bener nama ini ya. Yeah. Okay. Yes, selamat ya. Mekanisa underscore makeup Mekanisa, selamat buat Mekanisa. Tuh dapat parfum. Dapat kan ya? Dapat parfum dari Cartier, yang dapat semuanya DM. Yang belum dapat tenang aja, nanti live lagi. Nah, untung bukan Ari Makeover yang milih pemenangnya. Jadi silakan kalian protes kamu aja, Muse. Makasih banyak. Diserbu lagi tadi. Makasih banyak loh yang udah nonton. Yang penting kan dapat ilmunya. Nanti apa namanya? Tadi siapa namanya? Yang menang dicatat dulu. Mekanisa. Coba ntar ya. Oh, ini. Okay. Mekanisa. Makasih banyak yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kita adain live makeup lagi. Nah, tadi aja yang request tuh yang kulitnya berjerawat dan berminyak. Benar. Punya kenalan enggak Miss yang berjerawat dan berminyak? Aku. Enggak, ini kering. Enggak maksudnya. Aku kenalan. Ada enggak? Rata-rata enggak ada yang berjerawat ya kalau Miss Maya. Nanti tinggal dicari di iklanin ada yang mau kan. Ini siapa nih? Itu udah pasti mereka mau. Udah laku banget. Iya. Oke, makasih banyak ya. Insya Allah, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf kalau masih ada kurang-kurang. Mbak Herlita tinggalnya di mana? Emangnya berjerawat dan berminyak? Mbak Herlita tuh tinggal di mana sih? Bukannya di luar Jawa? Ya, tinggalnya di Bangka Belitung. Iya, jauh amat, Mbak. Iya deh. Nah, kita sekarang habis ini mau sesi foto dulu ya. Makasih banyak yang udah stay. Jangan kapok-kapok nonton ya. Sama-sama. Yang untuk pemenang selamat. Oke, sampai sini aja live kita. Iya, sampai sini aja live kita. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa yang keracunan, yang lagi cari makeup, yang butuh makeup langsung ke Mbak Ari Makeover. Benar-benar pure ini adalah pakai semua rata-rata di Mbak Ari Makeover. Jadi kalian butuh apa-apa, apalagi yang khususnya Depok, kalian tinggal di Gojek aja. 24 jam ya Gojeknya. Nah, kalian tinggal tanya aja, Mbak, aku butuh makeup yang buat butuh foundation yang buat berjerawat, misalnya kayak gitu. Itu pakai foundation apa aja, Kak? Misalnya kayak gitu. Ya udah nanti Mbak Ari kasih tahu, kalian tinggal beli. Iya. Jadi dapat barangnya, dapat ilmunya juga. Oke, kita semua pamit ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.